Untuk ladies yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan yang belum bergabung silahkan bisa join dengan kita. Kenapa? Karena kita akan banyak sekali memberikan program-program spesial. Salah satunya ini yang paling tunggu-tunggu juga untuk ladies yang ada di rumah. Kita akan menyuguhkan program tren fashion muslim bersama fashion expert dari Syafira Yang kedua, kita akan juga memberikan hijab styling dan tips hijab bersama dengan hijab expert dari Syafira Dan yang ditunggu-tunggu juga. Ini program yang paling ditunggu-tunggu pastinya untuk ladies yang ada di rumah. Seperti biasa ya, ada live shopping nih. Sampai 2 jam ke depan, kita akan berbagi spesial diskon up to 40% all items. Dan anda menjadi salah satu bagian dari yang mendapatkan apresiasi dengan e, menjadi predikat top spender untuk hari ini yang akan mendapatkan special gift berupa make up dan skincare senilai Rp 750.000. Dan jangan lupa juga langsung ikuti tuh yang namanya Syafira Social Experience dengan berbelanja minimum rp rupiah akan mendapatkan gift Naisila Mukerna Travel. Wow, senilai Rp499.000. Kemudian untuk berbelanja Rp1.000.000 rupiah akan mendapatkan gift Bara Prayer mat senilai Rp349.000. Dan yang terakhir untuk setiap pembelanjaan Rp750.000 akan mendapatkan gift Kalani Poch ya, senilai 199.000 rupiah. Gift yang kalian dapatkan bisa langsung kalian donasikan atau berikan kepada kerabat atau orang-orang tersayang atau orang-orang yang membutuhkan dan penyerahannya bisa secara langsung atau bisa melalui Shafira Foundation dan momennya bisa kalian bagikan di sosial media kalian dengan menambahkan hashtag Shafira Social Experience dan tambahkan juga hashtag-nya berbagi kebaikan di bulan Baru Baik, ya setiap nih setiap dokumentasi yang terbaik akan mendapatkan spesial gift persembahan dari Shakira beberapa saat lagi acara akan segera. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat siang, ladies yang ada di rumah dan tentunya para member setia dari Syafira yang saya cinta, yang saya hormati. Wah, yang sudah standby dari tadi ya di depan layar gadget masing-masing. Semoga hari ini tetap semangat walaupun kita sedang menjalani bulan suci uh, Ramadan ya atau berpuasa. Dan semoga kita juga selalu diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya, ya robbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali saya Ali bisa membuka acara hari ini yang pastinya ditunggu-tunggu dalam momen spesial peluncuran koleksi terbaru dari Syafira dalam acara Syafira Fashion Week 2023. Terima kasih untuk seluruh para member setia dari Syafira yang bersedia meluangkan waktunya untuk bertatap muka walaupun lewat layar gadget masing-masing. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa nanti akan ada berbagai macam penawaran spesial untuk ladies yang ada di rumah yang sayang sekali dilewatkan sepanjang hari ini. Baik, kita sama-sama langsung buka saja acara untuk hari ini, Shafira Fashion Week 2023. Musik Shafira Fashion Week adalah event yang menyajikan uh, parade koleksi terbaru ya dan ter tren terkini Seputar fashion uh, Muslim bersama fashion expert, kemudian nanti juga ada live shopping dan Safira social experience. Dan event Safira uh, Fashion Week kali ini akan dilaksanakan setiap bulan. Nah, ini berarti pertama kalinya Safira meluncurkan program Safira Fashion Week 2023. Ladies, Sampai dua jam ke depan, saya akan menemani kalian dengan berbagai acara yang sangat menarik dan tentunya uh, valuable so big, ya. Sebelum memulai acara, ada baiknya kita bersama-sama berdoa demi kelancaran dan keberkahan acara hari ini. Bersama-sama kita membacakan surat nah, di persilah. Amin, ya Allah, ya Rabbal 'Alamin. Seperti yang disampaikan di awal tadi, ya, diinformasikan di awal bahwa nanti akan banyak sekali program-program yang akan disuguhkan di acara Syafira Fashion Week hari ini, ya. Jadi, Syafira Fashion Week kali ini adalah event yang memiliki beragam macam program-program yang sangat spesial dan tentunya sangat menarik. Yang pertama ada tren Fashion Muslim bersama dengan fashion expert dari Shafira, kemudian ada hijab styling dan tips hijab bersama dengan hijab style expert dari Shafira, kemudian ada live shopping. Selama dua jam saya akan memberikan penawaran spesial untuk kalian diskon up to 40% all item. Hanya dua jam saja nih, hanya dua jam saja kita akan berikan diskon up to 40% all item. Dan tentunya untuk ladies yang ada di rumah, jadilah menjadi bagian terkeren terbaik menjadi uh, top spender untuk hari ini. Kenapa? Karena kita akan memberikan special gift berupa uh, paket skincare dan make up senilai Rp750.000. Dan kita juga ada program yang terbaru juga ya, Safira Social Experience, di mana setiap pembelanjaan Rp1.500.000 akan mendapatkan uh, Naisila Naila, Nasila ya, Nasila mau kena travel senilai Rp499.000 dan setiap pembelanjaan satu juta rupiah akan mendapatkan gift berupa bara prayer mat senilai Rp349.000 dan yang terakhir setiap berbelanja Rp750.000 akan mendapatkan spesial Kalani Pouch senilai Rp199.000. Dan tentunya gift ini yang kalian dapatkan bisa kalian berikan atau bisa didonasikan untuk orang-orang terkasih, orang-orang yang membutuhkan, untuk kerabat juga bisa secara langsung atau bisa dititipkan ke Shafira Foundation ya melalui Shafira Foundation dan momennya bisa kalian dokumentasikan dan bagikan di sosial media dengan mendapatkan men men, um, apa ya, menambahkan, aduh ini saking semangatnya ya, menambahkan hashtagnya yaitu Syafira Social Experience dan hashtag Berbagi kebaikan di bulan baik. Setiap dokumentasi yang terbaik akan mendapatkan spesial gift persembahan dari Syafira. Baik, ladies, pastinya sudah tidak sabar lagi dan sudah menunggu seperti apakah tren busana Muslim yang lagi kekinian. Dan Safira tawarkan untuk ladies yang ada di rumah. Kembali saya akan mengundang, ya, mengundang salah satu narasumber yang luar biasa. Ini adalah fashion expert dari Safira. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja panggilkan. Ini dia, fashion expert dari Safira. Ici. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, luar biasa ya. Nah, Ici, sebelum kita uh, masuk ke uh, berbagi tips dan triknya, hmm. dan tentunya akan menjelaskan bagaimana tren fashion busana Muslim, khususnya dari Syafira, si boleh dong Ici menyapa terlebih dahulu ladies yang sudah hadir di acara hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para ladies di rumah ataupun... Di mana, di mana, di mana, semangat hari ini oke kita semangat membahas semua karena uh, koleksi terbaru Safira semua uh, mulai tema sampai semua artikel dan desain yang kita keluarkan sampai ini kita bahas sampai Tuntas. tuntas, jadi bahas sampai tuntas. Ya. Pokoknya dihabiskan saja ya, ya untuk, Aduh. untuk belanja ya, untuk pastinya. belanja pastinya. Nah, ini juga ladies yang ada di rumah, jangan sungkan-sungkan kalau misalkan pengen mendapatkan koleksi terbaiknya untuk hari ini yang kita review dan kita presentasikan. Semua sudah tersedia ya, sudah tersedia. Kenapa harus hari ini? Karena kita akan memberikan spesial diskon up to 40% all item. Nah, by the way, Ichi ya. kalau ngomongin tren busana muslim ya, hmm. pastinya setiap dari tahun ke tahun juga berbeda. Pastinya dari tahun 2022 ke 2023 itu perbedaannya memang sangat signifikan, mungkinnya bisa dikategorikan ya, seperti itu. Nah, saya pengen bertanya nih, apa tren busana muslim yang akan hits di Lebaran atau mengawali tahun 2023 ini? Apakah mungkin dengan uh, materialnya atau dengan motifnya atau dengan uh, stylenya atau dengan warna ataupun dengan uh, apapun yang berkaitan dengan uh, desainnya gitu ya? Nah menurut Ici sendiri apa nih yang uh, ditawarkan gitu yang berbedanya? Okay. Jadi uh, pertama secara hmm. garis besar untuk tren Safira yang akan dikeluarkan yang yeah. dikeluarkan Lebaran tahun ini atau awal tahun ini yeah. adalah uh, lebih ke materialnya. Okay, Jadi material materialnya. yang kita gunakan itu sangat hmm. berkarakter. Hmm. Uh, kalau untuk stylenya sendiri, hmm. itu versatile, hmm. jadi bisa digunakan hmm. di berbagai occasion. Okay. Dan yang pasti, materialnya itu pun nyaman sesuai hmm. dengan uh, apa occasionnya. Itu, nah, uh, walaupun simple hmm. desainnya, hmm. tetapi desain Safira itu pasti kaya dengan detail. Kayak jenguk dia, hmm. kayaknya kalau misalkan ngomongin detail, Safira itu identitasi dengan detail, ya, Iya betul sekali. Gitu. Walaupun simple, tapi ada detail-detail kecil yang di, dihadirkan, ya. gitu ya. Hmm nah pasti juga ladies juga pengen ngelihat secara keseluruhan nih koleksinya pastinya iya. nih sebelum kita ngelihat koleksi seluruhnya gitu mungkin Ici mau ngasih kisi-kisi dulu gitu apa nih yang akan ditawarkan hari ini oke jadi untuk tema yang sekarang kita keluarkan itu temanya adalah Garden Palace oke. nah jadi Garden Palace itu uh, kita bisa bayangkan kita berada, oh. <laughs> berada okay. di sebuah istana, nah, tapi kita jalan-jalan di gardennya atau halamannya okay. dengan bunga-bunga yang cantik, yeah. ya. Uh, lalu pohon-pohon uh, yang indah. Pohon nah, indah, jadi itu kita masuk ke dalam desainnya, kita mm -hmm. ambil warna dan juga ornamen-ornamen yang ada di sana, okay. Dan jadi, kita mengeluarkan juga uh, motif dengan hmm. tema Garden Palace itu. Oh, okay. Nah, biar lebih jelasnya lagi kita bisa jelasnya lihat lagi. video yang akan tampil. Nah, di situ kita akan lihat uh, desain yang kita keseluruhannya. Ya, oh, Oke, okay. kita sama-sama ya ladies yang ada di rumah kita hmm. juga uh, pengen melihat koleksi-koleksi terbaiknya yang sudah disiapkan uh, dari Shafira. Yeah. Iya wow. nah, nah kalau ini ceritanya tentang apa nih yang nih. Uh, yang pertama? Ya, yeah, jadi hmm. dari tema yang tadi Garden yeah. Palace hmm. itu kita keluarkan. Uh, motif hmm. uh, atau print ya hmm. dengan tema Garden Palace itu jadi uh, ornamen-ornamennya dari ukiran-ukiran yang ada di istana hmm. di mix sama bunga-bunga yang ada di gardennya okay. itu kan bunga-bunga hmm. uh, cantik warna pink warna hmm. peach gitu hmm. ores tapi kita buat uh, lebih simpel dengan uh, tone down nya dengan warna off white atau broken white. Oke. Okay. Agar nah, lebih... Kalau tadi kan motif nih. Yeah. Kalau misalkan dari segi coloringnya gitu, apa sih yeah. yang dimunculkan? Apakah memang ada uh, color yang khusus kah untuk tema yang sekarang atau gimana? Ada. Jadi uh, masih. Uh, nyambung dari ya, tema nyambung tadi ya, ya Garden uhum. Palace itu jadi warna-warnanya yang kita ambil uhum. masih dari Garden itu dari okay. warna earth tone nya ada uhum. untuk warna basic nya juga ada uhum. yang warna cantiknya juga ada wow. jadi lengkap semua ya warna lengkap ]nya. ya lengkap jadi, ya uh, tanggung ya tidak mm -hmm. ada warna coklat ada mm -hmm. warna hijau yeah. uh, tapi yang basicnya hitam mm -hmm. putih itu pasti kita pasti keluarga. ada ya, ya. Hmm, dan ini memang sekali. berbeda sekali ini kalau untuk materialnya sendiri yang dipakai untuk uh, basic itu material apa nih nah jadi kita sangat beragam yang mm -hmm. tadi. Yang pertama, juga nanti kita ada motif eh, material yang uh, bertekstur, semuanya mm -hmm. yang bertekstur, ada twillnya, mm -hmm. lalu ada yang finishingnya wrinkle, okay. ada finishingnya dengan satin. Mm -hmm. Jadi, walaupun uh, material simple yang basic, mm -hmm. tapi finishingnya satin, jadi agak shiny sedikit. Iya, Itu juga ada, jadi bener-bener um, material yang kita gunakan di koleksi ini uh, banyak, ya, beragam, beragam. dan juga. Uh, itulah yang menambah value dari oke okay, value dari desain safira, ini. safira ya, ya betul nah kalau tadi kan ngomongin busana, selain hmm. busana juga dimunculkan untuk tambahan atau pelengkapnya enggak? selain ada ya jadi pasti kita di hmm. sini lengkap semuanya hmm. dari mulai busana non busana hmm. juga aksesoris nanti okay. bisa dilihat di contoh video-video di sini oke okay. uh, dari mulai uh, hmm. dress lalu ada blouse juga ada one set hmm. blouse dengan pants ya. Lalu ada uh, non-busananya, eh, non ada scarf, mm. mukena. Lalu juga ada aksesoris, bros. Mm -hmm. Seperti yang saya gunakan. Oh iya, <laughs> ini bersebaru juga ya? Iya dong, ini yang terbaru kita keluarkan. Okay. Jadi makanya jangan mm -mm. jangan sampai kelewat video dan juga review kita hari ini karena Betul. semuanya akan kita bahas dari mulai busana, non busana, aksesoris yang kita keluarkan Betul, hari ini. Hari ini. Dan yang paling terpenting adalah bagaimana mix and matchnya. Nanti yeah. juga kita bahas ya dan dan uh, ini sebagai jadi panduan juga ya yeah. supaya tidak monoton gitu. Karena kadang, kadang kan suka bingung juga ladies yang ada di rumah. Tapi kalau misalkan berbelanja di Shafira, semuanya itu mempunyai value-nya ya. Termasuk untuk acara hari ini. Dan untuk ladies yang ada di rumah, sekali lagi saya mengingatkan silahkan untuk langsung berbelanja hari ini. Kenapa kita akan memberikan spesial diskon up to 40% all item. Ooh. Wah, ini kita lihat juga nih di layar gadgetnya, ini adalah mukena uh, ya? Iya, betul. Oke, okay, mukenanya juga beda secara stylingnya. Betul, ini boleh nanti sedikit. Uh, kita, jadi mukenanya juga kita ngeluarin beberapa beberapa warna, mm -hmm. dan juga stylingnya nggak cuma satu gitu. Okay. Jadi satu mukena bisa mm -hmm. di-styling beberapa. Beberapa, style. ya. Oke, jadi memang memudahkan mm -hmm. menggunakannya untuk yang, uh, apa misalnya, dibawa keluar ataupun di rumah gitu. Oke, jadi memang sangat berbeda ya, sekali itu. dengan mukana-mukana yang kita produksi ya. ya. Jadi memang uh, ini limited edition kali ya. Uh, iya, tapi semoga, uh, semoga? bisa di-repeat ya. Nah, bisa di-repeat ya, tuh makanya. Bisa langsung saja di -check out, bisa langsung berlanja aja, bisa langsung di-payment juga hari ini, karena kita memberikan spesial diskon up to 40%. Dan saya juga lihat ini ada koleksi brosnya ya? Ada, ya ada, dua, ada dua. Ada dua ya? Ada dua. kita Oke, okay, ini inspirasinya brows. seperti apa nih untuk brosnya sendiri? Jadi uh, yang bros ini kita uh -huh. tetap mengeluarkan uh, dengan kualitas terbaik ya. Iya. Yang pasti, nah uh -huh. ini dengan ada, kalau yang pertama mungkin yang pakai kita uh, materialnya ada pearl mm -hmm. atau mutiara, yeah. tapi tetap ada signature safiranya mm -hmm. di tengah. Mm -hmm. Nah ini tuh uh, yang kedua mm -hmm. uh, dengan inisial S dari yeah. safira mm -hmm. dengan kristal safir dari kristal safirnya itu. Oh, nah okay. uh, bedanya kualitasnya bedanya, itu yeah. bagian jarumnya itu sangat uh, tajam, ya dan juga aman ya, jadi aman. Lingkaran dalamnya itu loh, yang oh iya, mana biasanya suka-suka agak bermasalah ya nah, di situ iya. ya. Kalau ini insya Allah dijamin aman Ama. <laughs> oke. Okay. Nah selain itu juga nanti kita akan berbagi tips langsung ya bersama Ici ya kita akan berbagi tips langsung dengan di Dimana juga kita akan menghadirkan para model kota Bandung Wah wow, <laughs> ini luar biasa sekali Jadi bisa langsung saja belanja langsung di check out saja ya Langsung di payment aja karena kita akan memberikan spesial diskon up to 40% Oke okay, okay. kita langsung saja akan mereview produk yang pertama Oke okay. okay, bisa langsung ke sana dulu Yeah. Oke, okay, kita langsung saja akan panggilkan model yang pertama. iya yeah. <laughs> oke, okay. nah. nah ini super keren juga, boleh ICI diceritakan untuk okay. busana yang satu ini. Ya sekarang kita bersama dengan model yang cantik ini menggunakan uh, Beverly Dress. Uh, ya, yeah. jadi yang pertama dari koleksi terbaru kita adalah uh, dress dengan motif uh, print ini dari tema Garden Palace yang tadi uh, sudah ceritakan. Jadi uh, untuk motif yang sendiri. Nah, motifnya kita lah border. Jadi bagian atas dengan bagian bawah itu e, bordernya. Tapi di tengahnya itu tidak kosong, tetapi ada tekstur ornamennya juga masih ada. Contohnya seperti e, bagian tengahnya ini. Walaupun e, dasarnya adalah broken white, tapi kita ada ornamennya e, dari pelesnya itu dengan ada juga logo Safira di e, sela-sela ornamennya. Nah, untuk warnanya sendiri ada broken white. Dengan touch dari motif bordernya itu, ada pink, ada brown, green, dan juga ada peach. Nah, untuk detailnya sendiri, dari Beverly Dress ini ada collarnya, uh, itu adalah uh, set collar dengan open front button dari atas sampai bawah, jadi sangat memudahkan untuk menggunakan uh, dress ini, ya. Jadi, uh, tapi hidden Button jadi kancingnya nggak kelihatan, jadi sangat rapih ya. Iya, betul, betul sekali. Okay. Nah, ini yang kalau saya lihat juga, kenapa sih dipilihnya offline? Nah, jadi, kenapa off-white ini jadi lebih uh, versatile? Ya, mau dipakai hari raya nanti ataupun uh, occasion yang lain, karena ini juga semi formal maupun formal masih bisa. Nah, untuk uh, detailnya lagi, ada removable belt yang bisa dilepas ataupun dipasang, jadi untuk uh, apa namanya, membentuk tubuh, ya, jadi nggak terlalu lebar gitu, walaupun Betul. ini eyeline tapi bisa dibentuk uh, dengan belt ini lalu ada uh, bagian lengannya adalah puff semi puff sleeve dengan uh, bukaan kancing jadi memudahkan untuk wudhu yang wudu. pasti kan okay. gitu. nah kalau ngomongin busananya ini nih Ichi ini biasanya di mix and match dengan scarf seperti apa nih? oke okay, nah untuk uh, styling scarfnya ini disini model menggunakan clear, clear scarf berwarna green. Nah, untuk uh, scarf-nya sendiri, kita styling ini basic ya. Simple, klasik. Uh, nah, untuk scarf-nya juga ini sama dijual ya. <laughs> dengan uh, koleksi terbaru kita, namanya clear scarf uh, yang warna green. Uh, finishing itu ada laser cut. Boleh ke belakang? Nah. Laser cut dengan Uh, transfer print Safira seperti ini. Okay. Jadi uh, simple tapi tetap cantik ya. Iya tetap simple tapi cantik ya. Hmm. Dan ini perpaduan warna off white dengan warna greennya seger banget. Fresh ya, uh, iya, fresh persidual. banget. Nah, nah biasanya nih Ici, kalau udah tampilannya seperti ini, occasionnya untuk kemana saja nih? Oke, okay, aku kasih contoh ya. Iya boleh. Jadi boleh. yang pertama Beverly dress ini bisa kalian gunakan waktu hari raya. Nah, untuk hari raya nanti kalian bisa uh, styling seperti ini tapi uh, mungkin untuk yang lebih suka styling scarf yang lebih lebar atau menutup dada itu juga bisa karena untuk motif uh, dari Beverly Dress ini ada di bagian atas maupun uh, dengan bagian bawah. Jadi uh, tidak menutupi detail dari uh, dress ini gitu kan. Nah, selanjutnya selain hari raya, kita juga bisa pakai Beverly Dress ini untuk uh, hangout sama teman-teman okay. ya contohnya contohnya ditambahkan ditambah apa tuh bawa eh uh, apa tas handbag, eh, handbag yang okay. kecil untuk cantik jalan-jalan uh, ya? ketemu sama teman gitu Waduh, kan bisa sudah Assalamualaikum <laughs> gitu ya <laughs> Oh cantik sekali tuh, ya cantik kan ya oke okay bisa ke event-event juga gitu mm. kan sekarang kan maksudnya lebih banyak event lagi kan iya event offline juga sudah ya, dibuka betul. juga ya jadi kalau misalkan pengen semi-semi formal uh, khususnya untuk buka puasa mungkin ya iya betul mm -hmm. bisa banget jadi, cocok sekali uh, banyak occasionnya. nah satu lagi yeah. boleh pinjem tasnya lagi Oke, banyak Mau ya. Gimana lagi, ya. <laughs> lagi sih? oke. Mau mana lagi sih pakai beverly Hills? Kalau saya kebayangnya, kayaknya kita staycation-nya mungkin di pantai kali ya. Boleh, nah, jadi kita. tinggal ganti sama sepatu yang uh, flat shoes gitu ya. Oh iya, ah, boleh okay. pakai uh, sandal, pakai ya. wedges gitu kan? Yes. Untuk para wanita atau para ladies, kita tambahkan aksesoris selanjutnya adalah kita kasih topi biar cantik kan liburannya. Waduh, gitu. udah cantik banget ya. Boleh. Nah. Ini dijual enggak sih topinya? Uh, enggak ya. <laughs> oh, Oke. Okay. Kalau kalau bisa pesan juga boleh ya, langsung chat admin aja. Oke. 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 Lalu bawa itu kan cantik. Oh, udah cantik, ya? Masya Allah. Jadi liburannya tetap cantik kan pakai Beverly Dress ini. Jadi kan sekarang tuh mau pergi kemana-mana pasti foto-foto kan ya. Betul. Udah pas banget ya pokoknya pakai Beverly Dress ini gitu untuk stylingnya uh, kalau misalnya pakai topi kayak gini tetap clean aja gitu. Oke okay, jadi disarankan memang style hijabnya yang yeah. clean gitu ya. Jadi perpaduan warna off white dengan uh, motif dari terinspirasinya dari peles tadi ya. Yeah, peles garden, garden peles. itu ditambahkan dengan scarfnya warna green menambah kesan yang simple tetap elegan tapi kalau saya perhatikan ini glamour juga ya. Oke oh, iya tentu. Ah, okay. Boleh putar sebentar terakhir ya. Oke okay, masya Allah cantik banget ya. Nah, itu. Oke. Okay. Gimana nih ladies yang ada di rumah bisa bisa langsung saja pengen memiliki koleksi yang satu ini ada Beverly dress dan clear scarf warna green bisa langsung saja di check out dan masukkan ke keranjangnya. Jangan lupa di payment hari ini karena kita akan memberikan spesial diskon up to 40%. Wow. Terima kasih model. Oke. Okay. Masya Allah ya. Nih, untuk model yang pertama, ya, ini pastinya juga uh, ditunggu-tunggu juga biasanya, ya. Jadi, ada beberapa orang tuh kecenderungan tidak suka memakai dress, ya. Iya, betul, tidak sekali. suka memakai uh, dress. Nah, sekarang kita akan panggilkan model, model yang kedua. kedua, sini nah model nah. kedua oh, Masya Allah ini tidak kalah cantik lagi ya dengan yang tadi yang model pertama jadi ini tetap dengan motif ya okay. print yang sama tema dari Garden Palace itu tapi uh, desain blouse jadi kalau misalnya ada yang uh, tidak terlalu suka sering atau tidak suka pakai dress bisa pilih blouse nya okay. nah tetap dengan uh, print yang tadi sama tapi bordernya kita simpan di bagian bawah oh, sini Oke. Okay. bagian atasnya lebih simple yeah. uh, Polos, nggak ada bordernya, tapi mm. tetap bertekstur. Yeah. Detailnya itu ada. Of uh, nasal di bagian dadanya ini, okay. of Nah, di samping of nasalnya itu ada Lestrim trim, oh, namanya ya, Lestrim trim. Kita killing... itu kalau bahasa umumnya apa, barangkali oh, di yeah. gitu ya, Lestrim <laughs> <laughs> trim itu adalah rendah oh, di <perlut> samping of nasalnya. Rendah okay. renda yang uh, kecil itu pemanis, pemanis. ya, untuk koleksi ini karena sebenarnya uh, materialnya itu udah bertekstur dan juga ada motifnya. Jadi, kita lebih uh, tambah aksesoris dalam. Uh, busananya itu dengan open dan juga uh, le rendahnya rendanya ini gitu. Oke, okay, berarti kalau untuk uh, topnya sama secara material, kemudian yeah. garis desain dan motifnya itu sama dengan yang sama. Best tadi ya. Iya yeah, betul. Nah, cuma yang ngebedainnya apa ini gitu? Apakah secara stylingnya bisa uh, per style yeah, ah, Iya betul. Apa? Jadi ini kan uh, open uh, frontnya ini. The... Kancingnya di depan, ya. full. Tapi hidden dan button, jadi kancingnya nggak okay. kelihatan, lebih rapi. Mm -hmm. Jadi bisa dibuka, bisa jadi outer, gitu yeah. kan? Bisa ditutup full, gitu. Nah, tuh kancingnya rapi. Oke. Okay. Okay. Nah, untuk lengannya juga di sini bagian bordernya di bagian bawah tangan ya. Iya, yeah, betul. Tapi kita juga kasih uh, lace di bagian mansetnya. Oke. Okay. Jadi lebih ini. cantik lagi ya. Iya. Yeah. Mm -hmm. Tidak lupa kancingnya, jadi memudahkan untuk wudhu. Wudhu, betul wudu. sekali. Nah, kalau kita perhatikan model ini, e, untuk bawahannya sendiri, apakah memang harus dengan pants atau trouser, atau misalkan dengan jenis celana-celana lain gitu ya, atau dengan <laughs> yang lainnya? Jadi, karena ini adalah blouse, jadi sebenarnya banyak banget e, mix and match-nya, gitu kan? Mau pakai e, bottom-nya, mau pants, Pantsnya juga bisa, e, seperti ini adalah palazzo ada ya juga bisa uh, yang slim, slim pants juga bisa maupun pakai denim juga bisa gitu kan. Nah selain pants kita juga bisa uh, kalian juga bisa pakai skirt. Kalau misalnya ada yang nggak suka pakai pants ataupun yeah. ingin lebih anggun menggunakan uh, skirt gitu ya. Nah untuk oke okay sen, oke okay sen ya contoh Betul. dari batangnya okay itu. Yang pertama misalnya ini pakai pants gitu yeah. ya. Pants kalian bisa pakai untuk bekerja. Oke okay, untuk, untuk bekerja. Ya, untuk Tapi sebelum kekerjaan. styling oh. yang yang untuk uh, occasionnya, yeah. mungkin ini dijelasin juga nih untuk siang skapnya sendiri oh. gitu. Ini kita memakai material <laughs> apa nih? Uh, oh okay. iya bener ya. Maaf lupa ya. Oke. Jadi di Grass Plus ini model menggunakan uh, clear scarf yang terbaru hmm. juga sama dengan warna uh, dusty pink, pink. Nah. Oke. Okay. Dengan detailnya finishingnya sama laser cut. Ya. Yeah. Seperti ini dan juga Transfer print, ya, Safira, boleh ke depan lagi. Untuk material sendiri adalah polispan James, oh. itu kualitas uh, terbaru kita. Okay. Dan yang pasti uh, terbaik lah ya pasti kualitas. Pasti nyaman ya, model nyaman. nyaman ya, anggukan kepalanya nyaman yeah. banget tuh, oh. nyaman katanya, -tanya. Makanya langsung dimasukkan ke keranjangnya dan langsung di check out okay. ya. Yeah. Ringan okay. tapi tetap tegak gitu kan? Yang pasti okay. kalau wanita itu pakai kerudung yang pasti tegak ke bagian atasnya tegak, kan. Betul betul sekali. Jadi walaupun ringan gitu mm -hmm. tipis gitu kan tapi tetap tegak di uh, wajah. Oke. Okay. Nah, kalau tadi kan ngomongin skapnya, busananya sudah, yeah. padanannya <laughs> udah. Sekarang occasion. Yeah, ya betul. Jadi yang occasion yang pertama bisa kalian gunakan untuk bekerja. Contohnya tinggal menggunakan handbag seperti ini. Boleh model pakai ceritanya oh, mau ke ya. kantor. Mau Cantik. ke kantor. Jadi wow. mau ke kantor tetap tampil fresh, betul. gitu kan? agar semangat gitu di bekerjanya Betul. gitu kan jadi uh, kalian bisa gunakan untuk bekerja menggunakan pens. Betul. Ini. Biasanya kan kalau tadi dressnya mungkin untuk hari Senin ini hari biasa yeah. gitu ya. Kemudian lagunya beda lagi ya. Yeah. Oke. Okay. Nah aku juga mau kasih contoh misalnya hmm. uh, kalian pakai blus ini tapi menggunakan skirt misalnya. Nah, kalau skirt itu kan oh, uh, lucunya yeah, yeah. kita pakai skirt yang lebar gitu ya. Betul. ataupun pakai pleats skirt gitu. Betul. Nah, untuk uh, lebih siluetnya lebih ramping ya? Like, ya, ramping. Mm -hmm. uh, Saran sih pakai belt lagi di luar blusnya. Contohnya oh, okay. seperti ini ya. Nah ini biasanya ada pertanyaan juga ya kalau misalkan yang ideal menggunakan belt itu apakah memang ada uh, standarisasi dari seorang fashion uh, designer gitu apakah memang yang harus uh, belt yang besar atau yang kecil atau gimana nih? Nah jadi untuk uh, ya betul jadi penggunaan aksesoris juga uh, sangat ini ya apa namanya ber... Jadi mempunyai Ter statement tersendiri ya, tentang <laughs> ya, tampilannya. Nah, contohnya seperti ini gitu kan. Untuk uh, lebih ramping gitu siluetnya. Yeah. Kalau misalnya bottomnya itu pakai skirt atau pakai rok, uh, terus di luarnya pakai belt lagi yang kecil seperti ini agar okay. tidak terlalu full gitu ya. Yeah. Semua kan ini udah ada motif gitu. Betul. Kita pakai uh, belt yang kecil aja untuk mempercantik dan juga membuat siluetnya jadi ramping, seperti itu. Oh, nah, Oke, okay. boleh motor terlebih dahulu. Oke. Okay. Nah, selain tadi kan ditambahin lagi uh, untuk uh, bagnya ya. Nah, hmm. kalau bag pilihan yang lainnya seperti apa? Oke. Okay, jadi sebenarnya ini juga bisa kalian gunakan untuk Uh, liburan lagi sama okay, ya Oke liburan lagi kita pergi yuk Oke okay, liburan lagi ya Wah ditambahin kok oh, ini matching ya skap dengan travel bagnya Oh masya Allah, Allah. kita ya? uh, mau pergi cantik kan ngomong. betul, cantik airport ya tetap yes, cantik betul. tuh matching dari scarf betul. Uh, busananya sampai luggage -nya. yes betul ya biasanya kan <laughs> kalau perempuan suka pengen yang matching <laughs> gitu ya betul, oke sekali. jadi ini sebuah referensi juga <laughs> nih untuk ladies yang ada di rumah untuk mix and match nya kemudian occasion nya dan penempatan detail-detail aksesorisnya nya kalau ladies yang ada di rumah pengen mendapatkan koleksi yang super keren ini ada grace blouse dan clear scarf uh, warna dusty pink bisa langsung saja di check out dan dimasukkan dulu ke keranjang sebelum di check out. Kemudian eh uh, masukkan keranjang, check out, payment dan langsung mendapatkan diskon up to 40% all item. Uh -huh. Oke, okay, terima kasih, model Terima kasih. Oke. Okay. Oke, okay, okay, kita bersama lagi di ya. sini. Waduh, kita sudah bersama lagi. Tadi, uh, Ici sudah menjelaskan banyak sekali nih busana-busana yang dihadirkan oleh Syafira, khususnya untuk melengkapi lebaran kali ini, ya. Nah, ini nih biasanya kalau busana itu, ya, ada juga uh, non busananya Nah, ini pertanyaannya juga, apakah busana itu ada yang motif atau uh, tanpa yang motif? Ini maksudnya apa ya? <laughs> Jadi kita mengeluarkan uh, motif hmm, hmm. dengan yang plain juga gitu. Oh kan? oke. Okay. Jadi ada dua pilihan ada. ya. Mungkin orang itu sukanya ada yang bermotif, ada yang polos-polos aja, <laughs> ya, ya. Tergantung stylenya. Tapi kalau saya perhatikan juga tadi yang polos, uh, yang polos belum dikeluarin kan? Belum. Tapi dirimu sekarang juga menggunakan produk yang polosan. Betul. Ini elegan banget dan mewah banget. Ini ya nanti kita bahas. Oke. Okay. Okay. Jadi uh, Safira kali ini selain mengeluarkan yang motif juga mengeluarkan yang plain. Ini inspirasinya seperti apa? Jadi inspirasinya kembali lagi ke para ladies. Hmm. <laughs> yep. Kita memenuhi kebutuhan para ladies kan. Hmm. Jadi. Kita keluarkan motif untuk yang uh, apa suka tampil fresh dan juga uh, berani, gitu kan? Betul. Oh, terus, kita juga menyediakan yang plannya, gitu kan, yeah. dari mulai yang basic sampai yang uh, statement juga, gitu. Okay. Contohnya, yang pertama uh, yang aku pakai, ya, yeah. gitu kan, ini adalah kalian dress, mm -hmm. jadi uh, dari desain-desain yang simple hmm. dari motif eh dari yang polos itu tapi juga tetap dengan kaya detail detailnya gitu. ya dan materialnya desain. juga betul yang jadi nyaman gitu betul jadi karena memang kenyamanan dan uh, material itu sangat berkaitan banget ya mm -hmm kayak misalkan kalau walaupun desainnya simple tapi materialnya nggak nyaman juga jadi kurang enak gitu ya yeah. nah kalau Safira selalu mengutamakan kenyamanan details material semuanya benar-benar diperhatikan ya nah tadi kita juga udah membahas e, banyak busana pilihannya juga di, udah jelasin gitu bahwa kita mengeluarkan ada yang motif kemudian ada juga yang plainnya mm -hmm. nah kalau untuk pelengkap yang lainnya itu ada atau enggak? Misalkan kayak uh, untuk beribadah ya atau misalkan kayak aksesoris gitu atau mungkin yeah, yeah. dengan non busananya ada scalp, itu dihadirkan juga enggak untuk kesempatan hari ini? Ada dong, semuanya lengkap okay. ya dari busana, dari hmm. yang motif dari sampai yang polos, one set juga ada, hmm. lalu busananya kita keluarkan mukena Uh, non uh, apa namanya scar yeah. dan juga bros, bros gitu. nah betul. mungkin yang pertama kita bahas dulu boleh boleh uh, boleh apa koleksi yang polos polos ya polos -polos. tadi kan yang motif udah betul uh, mungkin sekarang kita yang pertama adalah uh, ini Hmm. dari yang aku pakai dulu ya. Betul, ya. harus dong. <laughs> iya. Nah, sebagai ini juga sebagai tambahan ya, karena memang nanti dari dari uh, yang ini ya atau koleksi yang ini juga ada warna-warna yang lainnya ah, yang iya, mungkin nanti akan kita langsung uh, perlihatkan ladies yang ada di rumah. Hmm. Kita langsung yang juga. ini dulu. Hmm. Nah, yang pertama adalah hmm. Caroline dress. Di uh, Caroline ada tiga warna, mm -hmm. warna-warnanya masih dari tema yang tadi ya, okay. jadi uh, ada tone mm -hmm. sampai yang basicnya ada. Oke. Okay. Jadi yang pertama... Yeah. Iya. Ini, ini yang basicnya ya ya? warna black okay. atau hitam. Mm -hmm. Nah tuh, jadi ini juga ada belt-nya mm -hmm. seperti yang aku gunakan, mm -hmm. warna black-nya. Tuh, uh, apa namanya, basic kan? Bisa dipakai di berbagai occasion. Betul, gitu. betul sekali. Nah ini juga... Biasanya banyak orang yang nyari itu warna-warna basic ya. Iya betul sekali. Mm -hmm. Jadi uh, apa namanya? mau occasion yang eh uh, casual, semi formal. Mm -hmm. Tergantung uh, nanti uh, mix and match betul, sama tambahan aksesoris-aksesorisnya yeah, berarti sekali. ya. Iya. Jadi mm -hmm. uh, Caroline dress ini bisa jadi dress uh, looknya seperti yeah. ini yang hmm. seperti aku pakai ataupun dibuka kancingnya depannya okay. semuanya depannya gitu terus ya? jadi long outer gitu long kan outer. tinggal pakai inner dress lagi dalamnya terus Betul. kalian bisa tambah bros yeah. styling scarfnya uh, yang clean. atau mungkin untuk uh, yang suka menutup dada juga bisa ya bisa bisa, bisa sekali nah, ini warna yang pertama warna black, black. ya seperti kemudian ini. warna keduanya ada warna green ya Iya, betul Oke. sekali. Nah, ini yang ini keduanya warna ini ya? green. Mm -hmm. Ini uh, greennya, moss green, jadi uh, mm -hmm. lebih tua gitu ya, hijaunya. Betul. Tuh. Tapi ini masuknya ke kategori warna Tuh. cantik atau warna basic? Jadi ini warna Cantik Warna cantik ya Oke okay. Warna cantik ya Tetap cantik okay. Tetap cantik uh -huh. Tapi tetap elegan Warnanya tuh kan betul, betul Kalau saya perhatikan Ini warnanya memang jarang sekali Iya betul Warna sekali. mahal Biasanya warna-warna seperti ini ya Jadi sangat uh, Tidak mudah untuk Mix and match nya juga nah, iya. ya Eh Enggak sih oh, enggak, enggak juga Enggak juga, oh, enggak juga. Ini juga hmm. mudah Sebenarnya mix and match nya hmm, hmm. Sama Kita bisa pakai uh, Scarf nya warna si apa aja nih Kalau misalnya eh. Yang lebih uh, Sukanya yang apa namanya? Calm gitu Betul. bisa pakai kerudungnya, scarf warna Uh, broken white, broken warna sen gitu kan, kan. Gitu warna ya? krem, Betul. warna coklat, Kayaknya warna, warna hijau lagi juga, juga bisa, ya? bisa mm -hmm. grey, bisa warna hijaunya juga turunan dari warna ini juga bisa, juga bisa warna ya? hitam juga bisa, bisa pokoknya semuanya ini memang, walaupun warna cantik tapi dia lebih ke warna basic ya. Yeah. Nah, ini yang berbedanya dengan produk-produk yang lainnya ya. Nah, secara uh, desainnya ini kadang-kadang juga ada suka pertanyaan ya, dari ladies yang ada hmm. di rumah ini. Kalau misalkan dengan desain yang banyak uh, pleats seperti ini, apakah membuat gemuk atau enggak? Biasanya? Enggak. Nah ini uh, tergantung dari material yang digunakan. Nah, okay. Ini adalah uh, materialnya sangat nyaman. Mm -hmm. Caroline dress ini menggunakan viscose satin. Oke. Okay. Jadi viskos baru baru itu, baru, baru dengar nih. Oke. Okay. <laughs> Jadi viscose itu Uh, Sebenarnya material yang sangat ramah lingkungan ya oh, Jadi okay. masuk ke dalam material yang asalnya itu dari tumbuh Serat kita. alam berarti ya Iya betul oh, Serat okay. alam Nih. Nah tapi tapi uh, plusnya itu finishingnya adalah satin, jadi oh, ada saininya ada gitu Ada saininya ya. Tapi kalau misalkan dari 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 dekat, memang kelihatannya doff. Hmm. Tapi kalau misalkan dari kejauhan, apalagi kena lighting, itu jadi ada saininya. Iya betul sekali. Apalagi warna-warna yang kita mm -mm. pilih juga warnanya agak gelap ya. Betul. Jadi saininya itu terlihat. Terlihat. Jadi, Ini warna keduanya. -nya. Iya. Nah warna Kaya yang mana ketiganya ya? adalah. adalah Warna brown yang aku uh, pakai ini cakep oh. banget, ya. Warna brown-nya hmm. oke, okay. jadi detail-detailnya hmm. sekalian, ya. Sambil Betul, dipakai. ibu, kelihatannya <laughs> udah kayak, kayak apa? gitu Bu. Aduh, dengan styling jam oh ya, gitu, ya. Jadi, Caroline okay. dress ini. Uh, hmm. bukaannya itu dari atas sampai, sampai bawah. bawah yang stylenya hmm. tadi bisa kan bisa ditutup bisa dibuka, bisa dibuka. jadi long outer gitu Betul. kan uh, karena ini basic stylenya ada collarnya itu loh adalah shirt uh, collar atau kakek meja. meja nah tangannya ini uh, lurus atau straight lurus ya biasanya kan ya. Emang ada straightnya ada ya, ya. dan yang pasti tidak lupa ada ka bukaan kancingnya ya kancinya, agar ya. memudahkan untuk wudhu juga Begitu. nah kita juga menyampaikan beltnya yang Belt bisa dipasang tapi ini emang enaknya dipasang sih agar yeah. uh, apa namanya kalau misalkan yang suka dengan suit. sedikit uh, memperlihatkan bagian pinggangnya ini bisa dipakai yeah. tapi kalau misalkan pengen loose ini bisa dicopot berarti ya bisa 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 dicopot kalau kan untuk styling yang lebih uh, hmm? scarf yang menutup dada atau Betul. lebih suka syari yeah. itu biasanya bisa dilepas juga gitu bisa daunnya. dilepas juga ini ada pleatsnya jadi okay. lebih Precisa, lebar full ya sampai gitu belakang kan? ya iya, Jadi full. bukan bagian depan aja tapi sampai full sampai belakang ini yang membedakan dengan brand-brand yang lainnya gini, biasanya gitu. Oke okay. ini tuh enaknya tuh uh, apa namanya lebar kan ya kalau betul kalau pakai dress terus lebar tuh jadi seneng gini-gini ya Waduh oh, <laughs> kayak princess Ya, betul. <laughs> seperti temanya kan? Iya betul. Ya. Nah biasanya ada juga pertanyaan, ini ada sakunya enggak sih? Gak ada, oh nggak ada. Ya, <laughs> ada ya jadi nggak ada ya jadi tidak ada pertanyaan lagi yeah. ada saku atau tidak ya Jadi untuk caroline dress ini ya tidak ada saku kemudian ini bisa di mix and match dengan scarf apapun ya Mau print atau yang plain, plain juga bisa ya dan ini juga cocok untuk semua occasion tergantung dari styling tergantung dari aksesoris yang digunakan Yeah. Ada koleksi yang lain yang polosannya ya, selain okay. dress, mm -hmm. ada juga yang one set. Oh, Oke, okay. contoh aku kasih contoh aja boleh, boleh, juga. boleh. Langsung dikasih skill aja ya. Yeah. Iya, yeah. nah, yang one set ini, mm -hmm. nah kita... eh, uh, apa nih? Terbaru nih, kita terbaru. Ngelain one set, Tapi... eh, uh, bener-bener persetel, oke persetel ya. Nih contohnya hmm. ya, nih yang pertama one set uh, saya raset namanya, seira set ya. jadi berupa hmm. blouse dengan pants, pants, nah, oke. Okay. Blouse tapi ini uh, materialnya berbeda. Biasanya, oh, jadi kan one set, material, ya, uh, biasanya kan satu material ya, betul. Kalau yang ini saya raset, hmm. materialnya berbeda. Blouse itu kita uh, pilih dari satin armani. Oh, dari satin nih ya. Satin ya. ya. Okay. Jadi lebih ringan tapi lebih ringan dan uh, flowy ya. iya. Terus uh, ini pensnya. nya mm -hmm. nah, Oke, okay, pensnya nya Pancenya, seperti ini. Ya, ini adalah knit jadi oh, lebih uh, rileks itu kan kita okay, bisa Oke, jadi lebih pakai. lebih uh, fleksibel ya kalau yeah, dipakai uh, karena memang stretch ya. Mm -mm. Oke. Okay. Dengan detail pintak di tengahnya pintak. itu membuat slim uh, Oke, okay. nih ya. tips juga ya untuk maaf nih untuk ladies yang mempunyai <laughs> kelebihan di area paha sampai bawah terutama untuk kaki. Jadi untuk uh, mengkamuflase supaya bentukannya lebih ramping, pilihlah desain yang ada detail pintaknya di tengah ya seperti mm -hmm. ini. Jadi kan itu membuat uh, visual garis lurus ya, Betul. Jadi orang katika. fokusnya bukan ke pinggirnya ya, tapi ke tengahnya. Oh, berarti lurus gitu ya. Iya, <laughs> yeah, okay. betul. Ini hmm. jadi benar-benar Uh, occasion-nya tuh banyak gitu pakai saya reset ini, mm. mau ke kantor, mau casual, mau mm -hmm. ke acara formal, tinggal ditambah aksesoris, tinggal uh, styling scarf-nya, maupun ditambah lagi outer lagi, boleh betul. gitu jadi memang uh, bisa di mix and match dengan apapun, tergantung style sama occasionnya. Yeah, balik lagi yang namanya style itu kan tergantung dari mood kita, atau mm -hmm. pilihan kita biasanya ada aturan-aturan khusus enggak sih, tambahan-tambahannya misalkan, uh, kalau busana yang plain ini misalkan nggak boleh dengan aksesoris A aksesoris B gitu ada nggak sih kayak gitu atau memang uh, tergantung karena memang style bisa dengan apapun sebenarnya bisa dengan apapun ya, okay. tapi tidak berlebihan. Oh, ya. balik lagi nah. tidak berlebihan ya, ya. oke. Okay. Jadi uh, kalau misalnya ini kan gampang ya, saya mm -hmm. polos gitu, mm -hmm. plain gitu kan, warnanya basic lagi hitam. Yeah, betul. Ini bisa uh, padankan dengan aksesoris yang lebih, uh, lebih lebih up gitu kan. Yeah, jadi betul. mau pakai bros, kayak gini kan warnanya gold, gold gitu kan, gitu lebih ya. keluar. Mm -hmm. Untuk scarfnya juga bisa pakai yang motif. Motif atau misalkan satu warna lagi juga mm -hmm, bisa. bisa. Ya. Nah, ini ada berapa pilihan warna nih? Uh, saya reset ini ada dua warna. Ada dua warna. warna. black yang okay. ini ya. Sama. Kan nanti dipakai model kan? Iya dipakai. <laughs> Tapi kita uh, bocorin aja dulu. Okay. Biar langsung di check out ya hari yeah. ini ya. Dengan warna okay. go eh, brown. Oke. Okay. Ini, <laughs> ini warna cakep brown banget ]nya. ya. Iya oh, betul. Cakep banget ya. Kan? Oke okay, simple Benar -benar gitu ya. Uh, warna yang kita sajikan... Hmm eh uh, sayang banget deh kalau nggak dibeli ya nggak dimiliki sama para ladies karena ini benar-benar koleksi yang uh, versi bisa digunakan Betul. dimanapun mau lebaran nanti mau Betul. buka puasa mau mm -hmm. acara yang lain deh pokoknya banyak banget kan Betul. untuk uh, koleksi yang kita keluarkan sekarang. Oke, okay. gitu. nah tadi kan dari Beneran? tadi kita ngomongin busana <laughs> terus gitu ya. Kalau untuk non busananya sendiri kayak mukena dan lain-lainnya ini apa yang ditonjolkan nih? Uh, jadi uh, untuk mukenanya sendiri hmm? kita lebih ke materialnya. Mm -hmm. Jadi uh, walaupun pengembangannya tidak sebanyak busana ya untuk yeah, desain. Biasanya hanya ada beberapa artikel aja yeah, gitu. Yeah. Cuma dibanyakin di mm -hmm. coloringnya color, berarti ya. Color mm. dan juga material yang dipakai. Oh, okay. Nah untuk mukena itu kan kita mm. juga harus nyaman. Betul. Materialnya jadi nggak mm -hmm. nggak tebal mm -hmm. gitu kan. Nah untuk yang sekarang kita keluarkan. Uh, materialnya itu ringan, tapi tetap ada teksturnya, kan? detailnya oh, itu itu, teksturnya okay. dan juga hmm. stylenya yang uh, berbeda-beda. Hmm. Gitu, ini makin penasaran, kayaknya It lagi yang ada di rumah ya. <laughs> tapi jangan di-spill semuanya, okay, okay. ya. Pokoknya harus stay tune terus, karena selain dari uh, pondak-pondak yang terbaru, kita juga akan memberikan spesial diskon, up to 40%. Okay. Biasanya gitu okay. ya. <laughs> Kalau udah 40% langsung hajar. Dan ini berlaku berapa jam? Dua jam. Dua jam saja. Wow. Yes. Ini semua admin sudah siap untuk... Uh, membantu ladies yang ada di rumah untuk check out langsung check out langsung check out ya karena memang stok kita terbatas ya betul untuk hari sekali. ini betul sekali iya betul ya, hari stok ini makanya uh, cepet cepet yang udah pilih langsung betul, check out keburu keambil sama yang lain betul nih di sini juga ladies pokoknya ya ajangnya kita uh, sharing dan berbagi tips juga ya selain hmm. juga koleksi launching koleksi terbaru Shafira Fashion Week 2023 tiga Waduh, banyak sekali tadi ya. Nah, iya betul sekali. Banyak Jadi, sekali. Masih ada lagi nanti. Banyak lagi. Pokoknya tetap stay tune terus ya. Nanti program-programnya juga keren-keren, uh, luar biasa. Ini program yang pertama yang dihadirkan oleh Syafira melalui event Syafira, Syafira Fashion, Fashion Week 2023. 2023. Wah, ini it luar biasa <laughs> sekali ya. Tadi paparannya dari awal sampai akhir banyak sekali... Uh, koleksi-koleksi dari Syafira baik itu produk busana ataupun non -busana. busana yang kalau saya rangkum itu ya kalau produk-produk Syafira itu uh, simple dan rich detail betul ya. kemudian per style ya. kemudian comfort kemudian uh, valuable. valuable product ya. kalau udah bervalue itu biasanya ya produk yang berkualitas nomor 1 mm -hmm. kemudian harganya juga sangat pantas dan desainnya abadi. Wah. Wow. Wow. Jadi, kira itu produk berkualitas, harga yang pantas dengan desainnya abadi. Wow. Oh, udah disorakin terus ya. Wah luar biasa. Dan terima kasih juga untuk semua tim di, di sini ada banyak sekali. Alhamdulillah. Nah. Nah, sekarang ladies bagaimana nih? Banyak sekali ya pokoknya nanti juga akan banyak informasi-informasi yang selain dari Ichi ya. Kita juga nanti akan banyak sekali juga uh, informasi mengenai hijab style tren 2023 tentunya dari expert hijab style Safira. Nah, saya ucapkan uh, terima kasih untuk Ichi yang sudah Meluangkan waktunya dan berbagi yeah. tipsnya, dan sudah menerangkan fashion uh, busana Muslim, ya, khususnya untuk Syafira. Semoga semakin menambah, menambah apa, menambah. Hasrat untuk berbelanja. Nah, itu yang paling penting ya. Hasrat untuk berbelanja dan tentunya untuk memilih, mem memandu ya, iya. memberikan inspirasi, memilih busana Lebaran 2023. Dan jangan khawatir, saya juga akan menemani kalian berbelanja selama dua jam ke depan. Wow, dua ya. jam ya? Dua jam, tidak tanggung tanggung. <laughs> Oke, terima kasih Ici sekali lagi sudah berbagi yeah. tipsnya. Semoga bermanfaat untuk ladies yang ada di rumah dan kita sama-sama akan melihat koleksi yang lainnya. Terima kasih Ici. Yeah. <laughs> Terima kasih. Terima kasih. Kembali ini saya mengingatkan untuk ladies yang ada di rumah, silahkan bisa langsung check out produk-produk yang sudah review di tadi ya dari siang, dari eh, dari siang. Dari opening tadi produk-produk yang sudah dihadirkan dan sudah diinformasikan oleh desainer kita Ichi ya sebagai fashion uh, expert dari Shafira. Kembali nih saya mengingatkan untuk ladies yang ada di rumah di program Shafi Fashion Week 2023 ini kita memberikan spesial diskon up to 40 hanya dua jam saja. Wow. Dan kita juga akan memberikan apresiasi untuk top spender yang akan mendapatkan spesial paket make up dan skin care senilai 750 ribu rupiah. Dan Jangan lupa juga untuk mengikuti Syafira Social Experience dengan cara berbelanja minimal Rp1.500.000 akan mendapatkan uh, mukena travel ya. Kemudian yang berbelanja satu juta rupiah akan mendapatkan prayer mat dan yang berbelanja rp ribu rupiah akan mendapatkan eksklusif pouch dari Syafira. Gift yang sudah didapatkan bisa diberikan atau didonasikan kepada kerabat atau orang-orang yang membutuhkan mungkin di sekitar ladies yang ada di rumah ya. Atau bisa langsung dititipkan saja ke Shafira Foundation dan... Setiap momennya bisa kalian share atau posting dengan menambahkan hashtagnya Syafira Social Experience dan hashtagnya berbagi kebaikan di bulan baik. Setiap dokumentasi yang terbaik akan mendapatkan spesial gift persembahan dari Syafira. Ya, kita akan langsung saja Nah, kita langsung saja akan mereview produk yang pertama. Kita langsung panggilkan, ini dia model yang pertama. Waduh, Masya Allah kalau udah begini ya udah beda tingginya ya. Aduh. Nah, ini dia koleksi pertama. Ini ada namanya Britan, Britani, sorry. Britani Dress ya, warna kaki. Ini ada berbagai macam pilihan warna. Untuk yang pertama, ini warnanya adalah warna kaki. Dengan menggunakan materialnya adalah Poly Twill Texture Wrinkle. Jadi kalau kita perhatikan ini tuh bener-bener ada teksturnya. Dan ada wrinkle-nya juga. Jadi kalau walaupun memang e, materinya polosan. Tapi kaya dengan materialnya. Kemudian ada detailnya. Ini adalah e, round kolar ya atau kerah ciang i biasanya ya kerah ciang i kemudian ada pub slip kemudian pop slip gitu ya kemudian ada pintak detailnya pintak detailnya seperti ini jahitan tuh oke okay. kemudian ada list 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 detailnya seperti ini Nah, list ditanya seperti itu. Kemudian, di bawah di tangannya juga ada pintaknya. Kemudian, ada list detailnya juga, jadi memudahkan untuk wudu friendly. Ya, jadi untuk memudahkan wudu friendly. Nah, untuk bagian belakangnya ini polos, ya, secara garis cuttingnya ini airline, jadi merampingkan ya. Jadi merampingkan. Jadi jangan khawatir kalaupun misalkan uh, ada rap, ada pleats di area dada ya, tapi ini merampingkan, oke. Okay. Dan bisa ditambahkan dengan scarf-nya. Ini scarf-nya ada clear scarf uh, yang warnanya kopi latte nih seperti ini ini langsung ya nempel banget waduh ini bahannya adalah polispan James ini material baru juga dari Shafira dan detailnya adalah serkat serta Uh, print ya, print oh, trans, oh transfer print ya, logo Syafira tuh seperti ini cakep banget ya Jadi ini tuh timbul banget kalau kita uh, sentuh, jadi ada teksturnya Nah ini keren banget, namanya Britani Dress warna kaki, kemudian ada clear scalpnya Kalau ngomongin mix and match, ini misalkan nih, kebayang saya kalau misalkan untuk uh, susnya diganti jadi plate. sus ini cocok juga ya. Jadi, untuk acara-acara yang uh, santai banget gitu ya, casual banget. Nah, saya tambahkan kalau misalkan casual, bisa ditambahkan dengan handbag seperti ini. Ini cocok banget tuh. Jadi, kalau misalkan pengen jalan-jalan, ketemu, pengen arisan, atau ngopi-ngopi, atau bukber gitu ya. ini cocok sekali. walaupun memang ada sentuhan warna hitamnya, karena memang warna dressnya ini warna-warna basic, jadi cocok dengan dipadupadankan dengan warna yang lain untuk aksesorisnya gitu ya. boleh. nah kalau misalkan pengen format tinggal diganti saja untuk bagnya. kalau ini kan bagnya besar, nah ini kita tambahkan yang lebih. handbagnya lebih kecil. Tuh, jadi tampilannya lebih anggun ya, lebih anggun. Nanti juga bisa ditambahkan dengan bros ya, bros dari Shafira. Ini cocok sekali. Oke, kalau pengen mendapatkan koleksi Brittany Dress warna kaki ini dan clear scarf warna kopi latte ini, bisa langsung saja dimasukkan ke keranjang dan langsung di check out hari ini saja. Karena kita akan memberikan spesial diskon 40%. Wah, luar biasa! Langsung dicek, oh saja, langsung dicek, oh saja ya. Ini keren banget, materialnya super duper nyaman sekali ya. Tampilannya sudah stunning banget, warnanya oke. Terima kasih, Modes. Wah, luar biasa, yuk! Yang mau nih, yang mau koleksinya bisa langsung saja ya, ada Britani Dress warna kaki dan clear Cup warna kopi latte ya, bisa langsung saja dimasukin ke keranjangnya dan bisa langsung dicek out hari ini saja, karena kita akan memberikan spesial diskon up to 40% dan dapatkan juga nih untuk setiap belanja Rp1.500 kita akan memberikan uh, gift spesial ada mau kena belanja juta rupiah akan mendapatkan prayer mat dan belanja ribu 750000 akan mendapatkan spesial pouch persembahan dari Syafira. Oke, okay, kita lanjutkan untuk koleksi yang kedua ini tidak kalah cantiknya dengan yang tadi. Kita lanjutkan untuk koleksi yang kedua. Nah, kalau tadi warnanya warna Britani, warna kaki, sekarang warna lebih. Warna green gitu ya, seger banget gitu ya, dari atas sampai uh, bawah. Ini warnanya satu tone, tapi tidak mengurangi dari keindahan desain uh, Britani ini ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, memakai materialnya adalah poly twill tekstur wrinkle. Jadi, kalau misalkan diperhatikan ya, kalau dari dekat nih, dari dekat halo, dari dekat ya, ini ada teksturnya tuh, ada teksturnya ya. Jadi kalau misalkan nanti serikanya, kenapa ini nggak lurus-lurus? Jangan salah, ini teksturnya, jadi nggak bisa lurus, ya sekali lagi. Jadi jangan komplain ya, ini tidak bisa lurus karena dari materialnya. Kemudian di area dadanya ada pintaknya, pintak itu jahitan satu garis, ya. Kemudian ada buttonnya, kemudian ini ada kalau bahasa kita adalah uh, kerah ciang i, ya. Kemudian di sininya ada lace-nya untuk bagian dadanya. Dan ini busui friendly. Kemudian di tangannya ini di mansetnya ada pintaknya juga, kemudian ada lace nya dengan warna yang senada, dan kemudian ada plisnya di area dada. Jadi ini membuat kesannya kalau misalkan yang maaf uh, kurus ya, ini menambah volume. Tapi kalau yang uh, sedikit gemuk, ini melangsingkan. Jangan khawatir karena silhouette nya A line. Nah. Untuk atasannya sendiri, atasan sendiri ini kita memakai uh, clear berwarna green ya dengan finishingnya laser cut. Kemudian di sini tuh ada transfer print logo Shafira. Ini keren banget dan ini inovasi baru juga dari Shafira. Biasanya kan kita pakai Swarovski, kita sekarang berbeda. Nah ini perbedaannya. Walaupun uh, satu tun yang sama, tapi ini super keren, enak banget dilihatnya ya. Warnanya juga E, seger banget, ini cocok sekali kalau misalkan ke acara-acara yang semi-semi formal atau formal juga bisa tergantung dari e, stylingnya. Nah, kalau untuk ini, saya akan tambahkan e, detailnya, ya. Tambahkan detailnya dengan handbag yang kecil saja, jadi ceritanya mau menghadiri gala dinner gitu, ya. Nah, ditambahkan handbagnya yang kecil, kemudian nanti ditambahkan pin Swarovski, ya atau pin signaturnya dari Safira ini cocok sekali walaupun polosan tapi tetap Uh, stunning ya dengan tambahan Aksesori handbag Dan uh, bros dari Safira ya Sekali lagi kalau pengen mendapatkan koleksi Britani dress warna green Ini dan clear scarf warna green Ini langsung saja Dimasukin ke keranjang Langsung di out saja dan langsung di payment hari ini Karena kita akan memberikan spesial diskon Up to 40% Oke, okay, terima kasih, Modes. Wah, luar biasa ya! Kalau sudah dua tuh tadi ya, dua kita uh, kita kasihin ya, udah langsung stunning ya. Nah, kalau sekali lagi nih, pengen mendapatkan koleksi yang super keren, langsung saja dimasukkan ke keranjang terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk dibayar ya, kalau nggak dibayar nggak bakalan dimiliki. Nah, oke, okay, langsung saja ya. Tadi kita sudah ngebahas e, banyak busana, kemudian e, tema yang dihadirkan bersama dengan fashion expert dari Shafira. Saatnya kita akan e, mendapatkan tips dan triknya e, dengan hijab styling dari Shafira. Pasti ladies yang ada di rumah juga penasaran kan seperti apa style terbaru dari Shafira. Oke, kita akan langsung saja memanggil hijab style Stylist ya, hijab stylist expert dari Syafira ya Yang pengen tahu ladies yang ada di rumah seperti apa Style-style terbaru dari Syafira Terutama untuk hijabnya Kita langsung sambut saja Kedatangan salah satu tamu kita Waduh, lagi siap-siap Oke, lagi siap-siap Oke, ditahan dulu Oke, ditahan dulu ya Kita langsung saja akan panggil hijab stylist expert dari Syafira ini dia Nafi. Oh, cek sound dulu ya. Oke. Okay. <laughs> Selamat siang, Sia. assalamualaikum. Waalaikumsalam, ah, luar biasa ya. Hari ini sudah tampilannya juga keren, warna iya. dusty pink dengan warna putih. Iya. Ini stylingnya coba diceritakan dulu, oke. Okay, untuk styling kali ini mungkin lebihnya uh, simple, okay. biasanya kan kalau tunik itu perpaduannya sama hmm. uh, kulot atau enggak, pants biasa. Eh -eh. Tapi kali ini aku mau coba padu-padankan sama rock skirt, okay. uh, rok skirt atau pleat skirt juga sama aja, yeah. jadi. Okay. Meskipun nih bajunya hmm. itu panjang, tapi ternyata kalau di mix and match sama hmm. uh, rok kayak gini dia hmm. ya cakep-cakep juga gitu kan yang hmm. penting warnanya itu nggak terlalu jomplang oh, kali, gitu. nah, kan? Misalnya aku ini udah warnanya warna apa nih? Das, das, uh, dasi, dasi, uh, pink? Apa? Peach. peach? Peach ya okay, ini warna peach, peach kan. Terus kalau misalkan peach. aku paduin sama warna putih. kuning kayak silau gitu oh, kan? Okay. Jadi kan jadi kalau misalnya pakai yang putih, hmm. warna nude warna hitam itu masih oke. Okay. Mas Hmm. oke okay. dan ini juga kalau saya perhatiin ini kayaknya produk terbaru juga iya, ya iya betul oh, my God. ternyata banyak produk terbaru iya. ya sekarang uh -huh. itu ya semuanya serba baru yeah. nah termasuk juga hijab style terbaru dari Syafira mm -hmm. nah, apa nih yang mau uh, diberikan untuk ladies yang ada di rumah khususnya hijab style dari Syafira untuk awal tahun okay. ini oke untuk kali ini aku mau kasih tiga style uh, ala Syafira yang pertama itu menjadi iconnya Syafira itu adalah clean hijab jadi, aku mau kasih tips dan trik soal clean hijab yang lagi aku pakai kayak gini yeah. dan model-model yang tadi, kayak gimana sih tips dan triknya biar mm. clean dan rapi? Lalu okay. juga ada stylenya itu ada simpul, jadi okay. cuman simpul itu seperti apa? Simpul <laughs> tuh jadi cuman menggunakan satu jarum pentul mm. dan cuman tali menali aja. Oh tali menali e -e -e -e, aja, gitu kan? Okay. Tapi bukan pramuka ya? Oh bukan, yeah. oh, bukan. <laughs> bukan morse juga bukan? bukan. Oh bukan. Ya. Okay. Seluruh dalam ya bapak, <laughs> anak, <laughs> anak, pramuka anak pramuka aja. Ya. Okay. <laughs> Lalu juga ada long hijab. Jadi untuk yeah. long hijab itu sendiri <laughs> itu lebih ke sedikit syari nggak mm -hmm. sedikit-sedikit cuma yang emang menutup dada. He -he, dada, menutupi ya? dada. Mm -hmm. Tapi meskipun menutup uh, ukuran dari hijab kita itu 115 kali 115, tapi ternyata masih bisa menggunakan digunakan untuk yang syari oh, Nanti aku kasih okay. tahu juga tips dan triknya. Oke, okay. berarti oh. ada ada tiga style yang akan dihadirkan oleh Shafira, khususnya uh, style di 2023 yeah, ini. Oke, okay. nah ini biasanya ada pertanyaan juga nih mm -hmm. dari ladies yang ada di rumah. Yeah. Biasanya kalau prince Cup itu memang di wacipkannya E, harus dengan busana polos hmm. atau seperti apa nih? Oke, okay. bisa aja sih memadukan prince scarf dengan busana motif, tapi sebaiknya motif busana itu dengan e, senada dengan motif dan warnanya. Okay. Misalkan nih, hmm. kerudung aku pol e, sorry e, kerudung aku motif, tapi baju aku juga motif. Hmm. Tapi aku pengen banget memadukan keduanya, keduanya. gitu kan? Pengen nge-highlight dua kedua-duanya. Dua itu bisa banget. Bisa aja. E -e. asalkan, asalkan. mulai dari warna, okay. terus juga mulai dari motif itu harus senada hmm. jadi jangan oh. sampai misalkan nih hmm. motifnya itu yang uh, dressnya atau enggak busananya itu uh, polkadot polka tiba-tiba di bagian hijabnya itu ada bu ada buah buahan uh, buah buahan <laughs> kayak 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 gimana loh. ya gitu kan okay, okay. nah jadi harus yang senada gitu Betul. kan meskipun uh, motifnya enggak sama tapi warnanya juga harus sama gitu loh kak oke okay. hmm. berarti walaupun memang secara motif tidak sama tapi minimal warnanya yang ya. sama he -he. supaya memang uh, inline ya yeah, he -he. satu tema atau satu uh, garis uh, desain yang ya, sama. Iya, jadi dua-duanya itu ke highlight juga. Mau kerudungnya aku pengen ditampilin nih motif eh, terbarunya. Okay. Uh, aku juga mau tampilin mm -hmm. dari segi busananya juga bisa. Nanti okay. aku coba uh, mix and match. Ternyata kalau kedua uh, hmm? motif dari hijab dan hmm? uh, dress itu sendiri hmm? disatukan, yeah. kayak gimana looknya? Nanti hmm? aku bakal kasih tahu juga. Oke, okay, pastinya nih ladies yang ada hmm. di rumah makin penasaran. Seperti apakah nih style style terbaru dari Shafira hmm. yang tadi dibahas? Ya, yang pertama ada clean hijab, yep. kemudian ada simpul, ya. Kemudian yang terakhir hmm. adalah yang long hijab. Yeah. Nah, ini kita langsung saja akan panggilkan model pertama, ya. Okay. Kita akan langsung uh, panggilkan model pertama, pertama, ya, untuk sesi hijab stylist expert yeah. dari Shafira. Oke. Okay. Oke, okay, tepuk tangan. Oke, okay, nah sebelum kita ke hijab stylishnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ini koleksi terbaru nih dari Shafira. Kalau tadi kan dua warna, ya. Kalau tadi dua warna, ini warna terakhir ya, warna terakhir. Ini ada Britani dress, Britani dress dengan warna off white atau broken white biasanya. Untuk materialnya sendiri, kita memakai uh, poly twill tekstur wrinkle, ya. Udah poli, kemudian ada twillnya, ada uh, teksturnya, kemudian ada crinklenya. Kalau crinkle itu kayak kusut, ya. Istilah bahasa normalnya kusut-kusut gimana gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalkan, aduh kenapa saya tidak berhasil menyetrika jadi rapi gitu. <tuh> itu sebenarnya dari materialnya. Nah, ini juga ya. Dan kedua adalah, ini uh, merawatnya juga sangat mudah. Saya sarankan untuk ladies yang ada di rumah cara merawatnya cukup direndam saja memakai air normal tidak boleh pakai air hangat karena kalau pakai air hangat dia akan mengkerut gitu ya dan gunakanlah deterjen secukupnya kemudian di uh, dicuci tangan kemudian dipakai gantungan jadi di angin-angin saja jangan sampai dimasukin ke mesin cuci ya karena akan merubah secara uh, struktur dari materialnya nah di sini keunggulannya banyak detail-detailnya ada pintaknya di bagian dada kemudian ada buttonnya kemudian ini kerah i ada tambahan lace di sampingnya ya di area dada kemudian ada di pundaknya kemudian di tangannya di mansetnya ini juga ada pintak plus ditambahin dengan lace nya jadi memang wudhu friendly dan busui friendly Oke boleh uh, putar dulu modelnya. Wah ini cantik banget ya. Kemudian kalau kita perhatikan siluet dari belakangnya ini tetap cantik karena memakai siluet airline sehingga uh, menambah kesan lebih ramping dan bervolume ya. Kalau untuk yang uh, tidak 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 TV eh tidak TV lagi. <laughs> Kalau misalkan bentuk tubuhnya agak sedikit kurus jadi ini memang e, menambahkan volumenya gitu. Dan ini tidak menerawang, sekali lagi tidak menerawang ya. Saya pastikan tidak menerawang. Kemudian ditambahkan lagi dengan scarf terbaru ini e, Rachel Prince Scarf ya. Ini Koleksi terbaru juga kalau perhatiin bener-bener sama ya tadinya motifnya kayak di dress tadi ya. Berarti ini satu satu kesatuan yang luar biasa nih koleksinya ya. Kemudian teknik uh, finishingnya adalah serkat dan di sini ada signaturenya Safira. Jadi keasliannya tuh Safira ya. Kalau tidak ada logo Safiranya berarti itu palsu ya sekali lagi ya. Kalau tidak ada logo Safiranya berarti kan palsu ya. Sekali lagi nih kalau pengen <coughs> mendapatkan koleksi Britani dress warna off white dengan Rachel Cup ini langsung saja bisa langsung dimasukin ke keranjang dulu Kemudian di check out Karena kita akan memberikan spesial diskon Up to 40% Yay! Wah semangat ya kalau 40% ya Oke okay, langsung saja kita akan langsung uh, berbagi tips dan trik untuk hijab salesnya Balik lagi okay. Novi Oke okay. okay. Ya, kita sambil ngobrol-ngobrol hmm. juga, ya. Yeah. Nah, Novi, ini kita styling yang pertama, itu akan ngebahas styling seperti apa, nih. Nah, untuk yang pertama, ini. seperti yang udah aku bilang, kalau untuk uh, hijab stylist kali ini, itu untuk kayaknya untuk lebaran, lebih enaknya, dan lebih bakal jadi uh, ikonnya dari Safira, itu adalah clean hijab. Nih, clean hijab seperti ini, ya. Jadi, bagian lehernya itu clean, kayak gini rapi dan tidak mengganggu bagian detail dari. Uh, hi apa busananya terus juga uh, ke highlight juga nih dari bagian uh, motifnya perpaduan warna putih dan juga ada pink peach nya juga itu cakep banget nah, ya ini untuk uh, Rachel Rachel Pritzkopf ini uh, ada satu warna dan ukurannya itu 115 kali 115 nah okay. aku mau ke sini mau kasih tips dan trik gimana sih Caranya agar hijabnya itu bisa clean kayak gini dan rapi hanya menggunakan kurang lebih di dua atau enggak tiga jarum pentul aja. Oke, okay. okay. nah biasanya hmm. itu tuh agak berkenalannya itu kan e, kalau misalkan dipakein sama orang itu kayaknya mudah banget. Yeah. Ini kalau misalkan untuk sendiri bisa dipraktekkan sendiri kan? Bisa, bisa okay. banget. Oke, nah ini Nih. Novi akan berbagi tipsnya bagaimana membuat hijab style yang clean ya yeah. dipakai oleh sendiri. Mm -hmm. Nah untuk yang clean kayak gini yang lagi aku pakai biasanya usahakan menggunakan ciput baik ciput ninja ataupun ciput bandana ataupun ciput uh, apa ciput yang cuma melingkar ke bagian leher aja juga bisa sih bebas terserah yang penting uh, usahakan menggunakan ciput karena biasanya kalau misalnya nggak nggak uh, menggunakan ciput itu uh, apa ya mudah licin dan juga bagian anak rambut atau rambut-rambutnya sering banget keluar kayak gitu yang pertama nih aku kasih tahu tipsnya dimana untuk yang teman-teman di rumah kalau punya uh, keluhan nih gitu kan biasanya kan ada aku nggak pede kak kalau misalkan pakai uh, hijabnya clean kayaknya karena takutnya uh, bagian pipi aku malah makin menonjol gitu kan malah terlihat lebih bulat gitu gimana sih tipsnya <tuh> Tipsnya itu dari untuk yang teman-teman yang punya mukanya bulat atau enggak pipinya cabi gitu kan sama kayak Novi Oke. dari atas kepala sampai bawah dagu itu tidak ada lipatan di sisi pipi kanan dan pipi kiri. Nah Sepertinya... ini yang paling penting ya tips pertamanya yeah. adalah jangan ada lipatan di pipi kiri dan pipi kanan. Nih kebetulan untuk uh, modelnya kan udah ramping cantik iya, ya. udah cantik. Jadi gitu nggak ya. ada cabi cabinya gitu okay. kan ya. Ini udah perfect. Iya ini ibaratkan kan modelnya itu cabi ya. Nih kalau misalkan mukanya yang bulat dan cabi tidak diusahakan ada lipatan di sisi pipi kanan pipi kiri kayak gini ya Oke nih biasanya untuk penggunaan hijab seperti ini itu malah uh, malah membuat bagian pipinya itu malah makin menonjol. Oke, tulang rahangnya uh, tulang makin menonjol. Tulang rahangnya malah ya? makin menonjol. Jadi hmm. usahakan dari atas kepala sampai bawah dagu itu tidak ada lipatan dan tidak terlalu depan ataupun tidak terlalu belakang. Misalnya ya, kalau misalkan muka yang bulat itu pengennya kak aku pengennya tuh kelihatan lebih tirus tanpa operasi. Gimana? Wow, gitu ya. tirus tanpa operasi uh, uh, gitu ya. Tapi ini tekniknya uh, pemakaian hijab berarti uh, ya. Uh, 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 okay. Nah, caranya untuk yang mukanya bulat itu pas banget da, uh, ujung dari alis asli okay. ya. Oke, ujung boleh? alis asli nah, ya. Nah, ini kan ujung kalo, alis Kalau ]nya... dibentuk alis palsu gimana? Boleh lah, B tapi jangan terlalu belakang oh, banget ya, Oh, jangan belakang say. banget, uh, oke. Okay. Uh, nih, dari atas sampai bawah dagu tidak ada lepatan dan pas ujung alis asli ya. Nih, kalau misalkan kita ibaratkan kalau misalkan terlalu depan karena pengen tirus gitu ya. Oh my God. operasi The... ya. Ini bisa banget. Ini biasanya oh. karena saking pengen tirusnya itu, pemakaian hijabnya itu malah tidak terlihat nih. Oke. Okay. Oh, nggak e -e. ke kelihatan ya? Iya. Oh, Oke. Okay. Ini. ini tidak disarankan ya. Tidak disarankan untuk muka yang bulat. Kenapa? Karena kalau dari pinggir emang terlihatnya itu lebih uh, sorry. Kalau misalkan dari pinggir terlihatnya hanya motif batang hidungnya tidak terlihat, oh, no. ya. Yeah, nah, yeah, yeah. kalau misalkan dari uh, depan, mm. oke okay, untuk dari depan itu uh, terlihat lebih tirus. Iya. Yeah. Lebih kecil ya. gitu ya? Iya yeah, lebih tirus, lebih kecil. Sorry ya, aku mm -hmm. cobain dulu. Okay. Nih, biasanya kayak gini, kan? Iya, yeah, betul. Sorry, sorry. Nah, okay. biasanya kayak gini yeah. karena katanya, kalau misalkan semakin... Tinggi uh, ya? Yeah? sorry, semakin depan, semakin tirus. Oh, Tapi okay. nyatanya, semakin depan, malah muka kita malah makin tenggelam. Seperti okay. itu nih, ibaratkan ya, kalau misalkan kita pemakaian hijabnya itu terlalu depan. nih kalau hijabnya terlalu depan ya tuh kan emang mukanya jadi lebih lebih kecil, kecil tirus. gitu ya tapi yeah. kalau misalnya dari samping itu permukaan dari uh, mukanya itu nggak kelihatan malah kelihatan motifnya Betul. gitu kalau model kan agak mancung ya saya <laughs> kalau kayaknya kalau aku nggak kelihatan sama sekali gitu okay. kan nah terus juga ada kalau misalkan pengen uh, untuk yang mukanya bulat itu tidak disarankan juga Uh, terlalu belakang dan tidak ada bagian kalau aku nyebutnya kanopi oh, ya okay. Nah biasanya kalau kayak gini nih kayak gini seri seri Nah untuk yang mukanya bulat itu tidak disarankan eh uh, ke bagian tulang pipinya terlihat dan bagian atas kanopinya itu uh, apa ya rendah kayak gini nih, kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan kaliannya pede-pede aja karena be yourself you, eh, be yourself ya kali ya. Okay. Jadi nyamannya itu seperti apa? Bebas. Tapi kalau misalkan pengen mensiasati bagian tulang pipi, caranya dari atas kepala sampai bawah dagu tidak ada lipatan. Lalu pas tool uh, pas ujung dari alis asli yang ini. Ya. Oh, okay. Kita coba. Oke, jadi tips yang paling benar itu adalah mm -hmm. tips yang sekarang ya berarti ya. Iya. Oke. Oke, kita kasih jarum pentul. Usahakan menggunakan jarum pentul ya. Oke. Nih. Kayak jadi gini. memang uh, di diharuskan sih menggunakan jarum pentul ya. Iya. Di ya kan? ya kali. Enak ya? banget. Hijabnya Enaknya. itu langsung tegak di bagian dahi. Betul. Dan tidak melewat. Tuh masih begini, oh, tinggal okay. dirapihin aja. Mm -mm. sudah rapih lagi. Oke. Okay. Nah ini sebagai mm. informasi juga. Yeah. Untuk Rachel Prince Cup ini memakai materialnya voal dengan detailnya adalah stitch dan print uh, dengan pattern tema garden palace. Yeah. So, ya. Oke, okay, ini ada salah satu bagian, mau kanan, mau kiri, juga bebas terserah mana yang pendek dan yang panjang. Kalau aku, ini bagian kanannya yang pendek ya. Kita ambil, kenapa harus pendek sebelah nih? Kasih tipsnya, kenapa harus pendek sebelah? Karena kalau misalkan sama rata, biasanya ada beberapa bagian apa ya bahan hijab itu yang uh, kaku, ya? kaku dan tebal nih. Kalau misalkan di, di bagian lehernya jadinya menggembung, menggembung. nih. Okay. Kalau misalkan uh, si bagian blak, sorry bagian salah satunya itu lebih pendek, hijabnya itu uh, clean nih, lebih kecil permukaannya. Oh kayak okay. gitu. Di sini mau ditinggalin juga boleh, kayak gini doang atau mau dikasih jarum pentul untuk menahan aja juga nggak apa-apa. Oke, okay. aku mengunci, coba mengunci ya. ya uh, mengunci aja. Nih kayak okay. gini, boleh Kekir, Nih, kayak gini. Okay. Hanya mau untuk mengunci, nanti kita lepas dan disatuin dengan yang satunya lagi. Oke. Okay. Putar, nih. Satunya lagi, bagian yang ini, kita ambil dan usahakan di sini buat segitiga. Di segitiganya itu jangan langsung kayak gini. Oh, nih. Okay. Kalau misalkan hijabnya seperti ini, bagian dari uh, atasnya itu malah makin keluar. Jadi, Jadi dia rapi ya mm -mm, jadinya ya? Caranya itu ambil segitiga kayak gini, ambil, tarik, mm -hmm. dan lalu kita ambil ke depan gini. Oh, diangkat okay. sedikit aja. Tuh, okay. jadi kalau misalnya kita langsung ke sini, ini bagiannya malah makin menggembung. Menggembung caranya ya? dari dari sini, di diangkat sedikit buat menutupi bagian dari uh, apa uh, hijab sebelumnya, terus boleh ke kiri, Kak. Nah, minggir. Nah, okay. di sini tadi ada pentul, kan? Betul, sana pentul, kita tarik, Ditarik nah, terlebih kita ditarik, ditahan, diambil pentulnya yang okay. sebelumnya baru disematkan lagi. Baru kita sematkan lagi. Oh oke. Okay. Oke, okay, muter lagi. Nah okay. bagian ininya tinggal kita tarik rapihkan, rapihkan saja. aja dan lipat ke dalam. Oke. Okay. Nah kalau misalkan tidak dilipat ke dalam, mm -hmm. apakah boleh nggak sih kalau misalkan dimasukin ke busananya? Boleh, boleh banget oh, nih. Okay. Mau dimasukin ke busana juga bisa mm -hmm. nih. Seperti ini ya. Aku yeah. coba masukin. Oh. Jadi, bener-bener clean ya? Iya, simple, hanya menggunakan dua jarum pentul aja. Oke, okay. okay. nah, seperti itu ya. Hmm. Oke, okay, beri tepuk tangan buat Novi. Oke, okay. oke, okay, ini Sisto untuk ya. yang si model pertama ya. Yeah, ini untuk yang tips dan trik, caranya agar hijabnya bisa clean dan rapi seperti ini. Oke. Okay. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, biasanya nih kalau kalau uh, tadi kan uh, memakai print scarf. Nih, gimana mm. kalau misalkan style hijabnya ini uh, dia tidak bisa tidak menggunakan uh, yang apa yang print. Jadi, mm. sukanya dengan warna-warna uh, bukan warna tapi uh, plain gitu. Ini gimana nih? Apakah bisa Eh, uh, maksudnya itu polos dengan polos atau memang harus seperti ini? Oh, bisa aja sih polos sama polos, cuman kayaknya... Uh, asalkan tidak senada kali. Oh, okay. uh, jadi, ada perpaduan warna sedikit yang berbeda gitu. Misalkan nih, ini bajunya putih, ya, mau putih lagi boleh, tapi ada aksen kayak... Uh, ada motifnya sedikit di bagian pinggirnya atau enggak. Mau misalkan putih-putih juga oke, okay. cuman kalau misalkan kayaknya karena kayaknya kalau orang Indonesia itu kurang. Uh, suka hijabnya warna putih ya nggak sih? Oke okay, betul, ya, betul Karena kurang deh. pede aku pun begitu kalau misalnya bajunya putih, terus juga hijabnya putih, kayaknya kurang pede deh. Oke okay, baik terima kasih model. Oke okay. okay, silakan kembali terlebih dahulu. Hmm. Nah, tadi kan kita sedikit ngebahas nih, hmm. uh, ngebahas tentang uh, bagaimana menggunakan uh, plain scarf yeah. dengan uh, motif scarf. Hmm. Nih, ada beberapa juga memang kecenderungan orang tuh sukanya memang uh, plain scarf, hmm. terus atau memang dia sukanya dengan uh, motif scarf, terus. Nah, hmm. ten sendiri biasanya masuk ke kategori yang mana nih? Kalau aku lebih sukanya yang plain scarf. Hmm. Uh, beba, uh, biasanya sih kan sehari hari pakai plain scarf. Betul. Tapi kalau misalkan ada ada motif yang lucu, kayaknya cocok banget buat aku. Aku suka juga sih yang motif-motif, oh, jadi okay. saya asalkan, motifnya eh. itu tidak terlalu gonjreng, ya. Oke, okay. gonjreng itu alias mm. rame. Oh, kan? rame. <laughs> gitu. Oke, okay. nah kalau ngomongin mm. tadi kan ada, -ada plain scarf, ada uh, apa motif scarf, mm -hmm. ya. Nah, kita juga akan um, panggil lagi nih mm -hmm. salah satu model lagi untuk langsung kita. Panggil aja, ini model yang kedua. Ini model yang kedua. Oke, wow, keren sekali ya! Ini untuk model yang kedua, nah. Ini dari tadi ya, dari tadi kan kita uh, T.I.C. juga udah-udah nge-review okay. ya produk yang satu ini. Produk yang dipakai untuk model ini adalah memakai Caroline Dress warna black, black. ya. Jadi Caroline uh, warna black, kemudian uh, ditambahkan juga uh, scarf-nya ada clear scarf. Ini warnanya tuh uh, state gray. Kemudian ada per uh, signature bros ya. Nah, saya akan Uh, jelaskan satu persatu terlebih dulu, dari busananya. Busananya ini adalah kalau ini dress black, menggunakan material pisco satin. Ya. Jadi pisco satin ini ada uh, unsur signingnya, kalau misalkan uh, kena cahaya, walaupun warnanya benar-benar dark gitu ya, atau warna gelap, tapi ini memantulkan uh, cahaya ya. Kemudian ini adalah shirt collar atau... Uh, kerah kemeja ya, kemudian ada waist cut, waist cut di sini, jadi potongan di pinggang ya, kemudian ada pleats detailnya di sini, pleatsnya ya, ini full dari depan sampai belakang, ini semuanya pleats ya, kemudian e open front with button, jadi bukaan depan jadi ini busui friendly kemodiwa, kemudian kemudian di sini juga ada mansetnya ya jadi eh, mansetnya satu kancing ya di sini ya ada kancingnya satu jadi memudahkan untuk wudu friendly kemudian beltnya ini bisa dilepas pasang ya beltnya bisa dilepas pasang nah kalau ngomongin occasion occasionnya ini banyak sekali yang bisa kita explore Mau semi formal bisa Mau formal juga bisa ya Atau casual sekalipun ini bisa gitu ya Nah ini ditambahkan dengan clear scarf warna state grey ya Ini memakai materialnya juga Polis terbaru ya, e, kategori James nih ada, e, kemudian finishingnya laser cut, dan tambahannya adalah transfer print logo. Syafiranya seperti hmm. ini ya, dan ditambahkan pemanisnya ada bros terbaru dari Syafira, tuh, ih keren banget, cakep banget ya. Kalau pengen mendapatkan koleksi satu set ini, bisa langsung saja dicek terlebih dahulu, kemudian dimasukin ke keranjang, kemudian jangan lupa untuk di check out, di payment langsung kita kirim hari ini saja. Kenapa harus hari ini? Karena kita akan memberikan spesial promo up to 40%. Oke, nah kalau ngomongin occasion, ya kalau ngomongin occasion, ini kan sudah warna-warna hitam, ada grey-nya, ada warna gold-nya. Kalau pengen konsepnya lebih formal, saya tambahkan dengan handbag yang ini, ini akan lebih keren lagi. Wow, tuh. Ya, untuk menghadiri acara arisan sosialita gitu ya. uh ini keren banget dengan detailnya yang super keren. Walaupun simple, tapi kayak dengan detail ada pleatsnya, kemudian ada uh, shirt nya kemudian ada mansetnya, ditambah dengan detail pelengkapnya ada handbag dan bros dari Syafira. Yuk yang pengen koleksi yang satu ini bisa langsung saja di check out, langsung di payment hari ini saja. Karena kita akan memberikan spesial diskon up to 40%. Wow. Oke, nah kita panggilkan lagi Novi ya untuk berbagi tips hijab stylist. Tapira ya. Oke, kita langsung saja. Silakan untuk model. Nah, Novi, kali ini kita akan memberikan style seperti apa nih? Kali ini aku mau kasih, dan hanya tali menali aja nih kali. Oke, yang pertama aku buka dulu. Nih hijabnya. Gini. Oke, nah ini ini style yang yang di yang di akan diberikan tipsnya ini adalah hmm. style yang berbeda ya, ya style simpul berarti ya, ya. Okay. kurang lebihnya sama kayak tadi hmm. uh, tips dan triknya untuk yang awal-awal uh, dari uh, untuk yang mukanya bulat lalu juga uh, tipsnya untuk mensiasati pipi yang cahbi sudah disampaikan dan untuk kali ini talinya uh, hanya menggunakan satu jarum pentul dan uh, cuman tali menali aja nih oke okay? ini hijabnya udah segitiga lalu dikasih jarum pentul di bawah dagu dan kita ambil salah satu bagian, kita angkat nih, ini sama panjang juga. Kita tarik dan diputer. Kayak gini. Jadi, bagian kanan ada di kiri, kiri ada di kanan. Nih, kayak gini. Bisa ya? Nih, tarik dulu, disilangkan, lalu bagian sini kita tarik. Kayak gini. Sip. Nih, untuk yang satunya lagi. Nah, ini bagian sebelah uh, kirinya, kita tarik ke belakang dan menut, uh, bagiannya itu ke belakang dari hijabnya. Sampai ketemu di bagian sini. Nih. Bagian ke bagian depan, sampai ketemu bagian depan. Di sini teman-teman uh, uh, mau di <coughs> mau di dimasukin ke ya, dalam baju juga ya. oke, okay. tapi kalau aku lebih prefernya itu dimasukin lagi ke bagian yang simpul ini. Oh, untuk ya. mengunci dan agar lebih kokoh ya, oh. nih ya, kayak gini geraknya... banyak banyak gitu mm -hmm. ya, itu akan membuat nih. dari si uh, tekstur scabnya jadi berubah ya. ya. Nih Oke, fungsi dari yang kecilnya itu untuk mengunci aja, Set, tarik tutup. Oke, Bagiannya, kayaknya ini cocok untuk uh, resepsionis, gitu, sekretaris gimana iya, gitu bisa ya. Jadi, ya, karena mm -mm. Uh, buat uh, apa ya? Buat untuk Lebaran juga bisa sih, karena simple banget dan ya, betul. tidak menggunakan lebih dari dua jarum pentul kali. Oke, okay. nah, 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 kayak gini, mm -mm. kita, kita rapikan dulu. Nah, bagian depannya itu mau dilebarkan uh, kayak gini. Bisa gitu ya? Juga bisa. Hmm. Nih, Atau digerai di, gitu juga, gerai juga cantik bisa. ya? mau hmm, digerai kayak gini juga cantik. Oke. Okay. Oke, okay, sudah. Oke, okay. nah kalau misalkan tampilannya lebih berbeda, itu hmm. ditambahin aksesoris bisa Aksesoris berarti. juga bisa nih, hmm. tapi kalau misalkan uh, sudah ada bros di bagian bajunya, uh -huh. itu betternya polos kayak gini aja. Okay. Karena udah terbantu dengan adanya t di bagian... Uh, kerudungnya okay. kalau misalkan simpul uh, kerudungnya pengen ada bros kanovi boleh. boleh tinggal ambil simpul, uh, brosnya dan ditali dan kita sematkan di bagian simpul oh oke okay. jadi sebagai aksesorisnya di mm -hmm. area simpulnya ya eh mana ya nih kayak gini ini simpulnya kita sematkan oke okay. Nah ini keren juga ya, maksudnya itu Hi. dengan styling yang simple banget, tapi ada aksennya gitu ya? Iya, okay. Jadi prosesnya bisa disesuaikan nih, mau di bagian hijabnya juga bisa, mau di apa nih bajunya juga bisa. Juga bisa, Kayak ya. Gitu. Oke, okay. okay. nah ini untuk hijab uh, style uh -huh. dari uh, simpul ya? Iya, untuk simpul hanya menggunakan satu jarum pentul aja. Wow, sangat hemat hmm. ya, hmm. menggunakan satu jarum pentul ya. saja. Oke, okay. terima kasih model. Oke, okay. okay. nah kembali nih sebelum kita ke model berikutnya nih yeah. uh, Novi tadi ngejelasin dari pertama yang simpel gitu, simpel kemudian simpul, simpul, simpan yeah. dan simpul yeah. gitu ya, dua-duanya juga simpel mm -hmm. ya, sama sih, sama-sama simpel ya. Betul sekali. Mm. Nih, ini. ...secara memang tren yang dihadirkan... ...itu memang dengan tren-tren seperti yeah. itu... ...atau memang inspirasinya dari mana tuh? Untuk inspirasi kayaknya... ...lebih ke lihat dari detail baju ya. Okay. Karena emang mungkin Safira itu... ...detail bajunya banyaknya di bagian dada. dada. Okay. Terus juga... Hmm. Uh, ...banyak banget... Uh, ...apa ya... ...ornamen-ornamennya kayak motifnya... Betul. ...di bagian dada juga. Kayaknya kalau misalkan hijabnya tertutup... ...itu uh, bakal dari bagian... Uh, ...motif dan juga ornamen lainnya itu ketutup. Jadi hmm. aku misalnya Kayaknya kalau simple hmm. itu dan clean itu malah makin jadi ikonnya dari Safira. Oke. Okay. Nah, kita lanjutkan nih dengan model ya. berikutnya dengan baju yang uh, berikutnya hmm. ya. Kita langsung panggilkan saja model berikutnya. Hmm. Oke. Okay. Nah untuk koleksi berikutnya ini sama ya. Caroline Dress warna green ya. Ini Caroline Dress warna green. Kalau tadi kan yang Ici pakai itu warnanya warna dark brown ya. Ini warna greennya. Ini super keren sekali. Kenapa? Kalau dilihat dari layar gadget ini warnanya itu warna bold ya. Warna yang benar-benar gelap. Tapi kalau diperhatikan dari dekat ini warnanya warna cantik ya. Memakai materialnya adalah pisco satin dan ini pisco pertama kali hanya brand Safira yang punya, kemudian karena memang style hijabnya ini tertutup, tadi juga saya sudah jelaskan untuk kerahnya itu kerah kemeja, kemudian ada potongan di pinggang, kemudian ada pleats detailnya, kemudian ada bukaan kancing di depan, kemudian wudu friendly dan beltnya juga lepas pasang dan tentunya ada manset di tangan dengan kancing dengan satu kancing ya, jadi muntah kan untuk wudhu jadi ini busui friendly dan wudhu friendly dan occasionnya ini bisa dipakai semi formal ataupun formal nah ini dipadu padankan dengan scarfnya yang namanya clear scarf warna kopi latte ini warnanya kopi latte, aduh, ini bulan puasa ya. Tapi kalau ngelihat ini warnanya itu benar -benar jadi seger banget ya, jadi hausnya hilang, aduh. Nah, ditambahkan lagi detail untuk pelengkap diskafnya, ini ada signature uh, Safira Bros ya, jadi Safira uh, Signature Bros nya seperti ini. Ini hanya satu warna aja, ini warnanya tuh warna uh, rose gold ya, warnanya rose gold. Dan koleksi ini bisa didapatkan hari ini saja. Caranya sangat mudah, bisa langsung saja di out hari ini dari di payment hari ini karena kita akan memberikan spesial diskon up to 40%. Nah, kalau ngomongin uh, mix and match, saya kepikiran kalau ini tuh ya mau ke uh, pantai gitu ya ya ke pantai biasanya kan bawa tas-tas gede gitu ya. Nah, jadi bisa dipadupanankan dengan seperti ini. Waduh, cakep banget ya kalau misalkan pengen staycation gitu ya ke pantai ataupun misalkan staycation hanya di uh, hotel saja juga bisa ya. Ini cocok sekali. Jadi bisa langsung saja pengen memiliki koleksi yang satu ini ya Caroline dress warna green bisa langsung saja di check out dan di payment hari ini saja karena kita akan memberikan spesial diskon up to 40 persen. Oke, kalau ngomongin mix and match sudah. Sekarang saatnya kita akan hijab style bersama Novi lagi. Silakan. Okay. Oke, nah kali ini kita akan hijab stylenya seperti apa nih Novi? Nah untuk kali ini aku mau kasih tahu tipsnya. Karena, uh, ternyata hijab square biasa dan ukuran 115 kali 115 bisa digunakan untuk yang sharri. Oh, caranya, Masya Allah. aku Oke, buka dulu ya. Caranya gimana nih Novi? Uh -uh, sorry, aku buka dulu. Nah biasa kan kalau untuk yang syari itu ukurannya di 180 ya atau kadang ada di 150 juga ada yeah. 140 juga ada nah kalau 15 biasanya gimana sih kak caranya nih mesti tahu tipsnya yang pertama itu saat membuat hijab segi empat dibuat segi tiga, kalau biasanya itu prepare itu kayak gini kan betul nih, kayak betul. gini betul. jadi bagian uh, de uh, dalamnya itu pendek hanya dua atau enggak tiga senti tapi betul. untuk sekarang caranya itu Dibuat lebih pendek lagi. Dibuat lebih pendek ya? banget nih. Okay. Kurang lebih seperti ini. Ini hanya untuk menutupi bagian uh, ruang kepala belakang. Oke. Okay. Hmm -hmm. Nih, Tekuk kayak gini ini aja ya, ya. Tekuknya aja diusahakan okay. sama rata dan sama panjang. Okay. Nah, kenapa harus sama rata dan sama panjang? Karena kalau misalkan uh, pada saat nggak sama nih, nggak simetris, bagian atas dari uh, Dahinya itu malah makin menggelembung. Oh, biasanya okay. kalau misalkan menggelembung itu nggak nyaman dan nggak pede kalau untuk yang wanita Betul. berhijab ya. Biasanya ada kerutan uh, meliuk gitu ya yang, di area uh, uh, kanopinya yeah. ya. Itu tuh kalau misalkan nggak nyaman di bagian uh, dahinya atau nggak, biasanya keriting di bagian atasnya itu Betul. usahakan diulang lagi cara membuat segitiganya. segitiganya. Uh, uh. Oke, okay. sama sama kayak tadi. Aku coba dulu ya. Nah, di sini uh, salah satu bagiannya itu lebih pendek. Bebas mau yang mana, yang pendek dan yang panjangnya. Kayak gini. Kita rapikan dulu. Lalu kita sematkan jarum pentul di bagian bawah dagu. Nah, kita rapikan dulu bagian atas kanopinya. Sip. Oh uh, langsung Sudah. ini ya langsung, langsung enak ya. ya, langsung ngebentuk ya. Betul, langsung e. ngebentuk. E. Oke. ini, rapihin dulu biar nyaman. Dan e. untuk eh uh, untuk landscape uh, warna kopi latte ini memakai materialnya adalah polyspun e. uh, James. Kemudian dengan detailnya adalah serkatnya dan ada transfer iya. print logo mm -mm. Syafira. Iya. Nih, ya? salah satu bagian panjang dan pendek seperti ini beda ya, bebas dan terserah itu mau yang mana iya. aja. Tergantung bagian ya. Uh, tergantung angle. Jadi kalau hmm. aku cantiknya kanan bolehlah, bebas ya. Yeah. Mau yang tuker juga nggak apa-apa. Bagian panjangnya itu kita tarik ke bagian atas. Oke. Okay. Kayak gini. Nah. ditarik semuanya. Nih, tarik semuanya, tarik. Dan di atasnya itu kita sematkan jarum pentul ya. Oke, jarum pentulnya cukup satu aja berarti ya? Iya. Jadi udah dua nih, sama udah dua, bawah ya? dagu sama bagian sini. Oke. Masya Allah, cantiknya. Nih kayak gini, bagian ininya bisa disesuaikan nih. Yang oh. penting. Uh, bagian depannya itu segitiga dan signature dari Safira itu terlihat terlihat ya Kayak jadi gini. bisa ditambahkan lagi mungkinnya detailnya ya iya bisa juga nih kan oke okay. jadi Shanti ada layering dan menutupi berarti. bagian dada oke okay. oke okay, kita rapihin dulu bagian sininya lalu kita kasih juga signature brush dari Safiranya Shafira. uh, oke okay. Ini adalah satu tips yang mm -hmm. berbeda ya yeah. dengan biasanya. Kalau biasanya kan orang kecenderungan pengen dengan style yang sari yeah. tapi bingung gitu gimana mm -hmm. triknya gitu. Sementara di apa? di lemari kita itu banyaknya yang ukurannya 115 kali ya, 115. Uh, nih. Nah ini adalah tipsnya. tipsnya. Bagaimana ukuran 115 kali 115 itu menjadi sari style. Hmm, hmm. Nih aku kasih juga jarum pentul ya. Ini untuk menahan bagian uh, dari belakang hijabnya agar tidak terlalu uh, ke depan. Boleh betul. berdiri. Boleh berdiri okay. terlebih dahulu. Nih. Nah, Oke. Okay. Cantik banget udah ya. Sudah dibedakan. Untuk betul. yang sari looknya itu lebih bagi, uh, nutup bagian dada dan nah. malah ke pinggang juga ya. Hampir betul, betul betul ya. betul seperti ini. Oke okay. dan untuk bagian belakangnya juga ini masih aman, masih aman ya. ya. Jadi ya. masih Jadi tertutup. Jadi tidak boleh. terlalu pendek gitu. Betul betul Nih. sekali. Betul. Kayak Jadi ini. memang ini cocok sekali. Ini yang membedakannya ya. dengan style-style yang lainnya. Hmm. Kalau style yang lainnya mungkin bingung 115 harus dibuat sehari. aduh gimana. Nah, ya. ini dikasih tipsnya oleh Novi ya. ya tadi tipsnya udah. Jadi okay. ternyata untuk uh, tipsnya itu ukuran segitiganya itu lebih pendek dan hanya menutupi bagian belakang leher aja. Lalu juga yang keduanya bisa salah satu bagian lebih pendek eh salah satu lebih panjang dan pendek. Bagian panjangnya tinggal tarik ke atas, dikasih jarum pentul. Sudah jadi, sudah jadi. Oke, okay. okay, nah, untuk style yang kedua uh -uh. ini, bonus super bonus ya dari Novi. Uh -uh. Ini kita akan ganti. Uh, Scarfnya ya Dari ya. warna kopi latte Menjadi warna sen ya, ya. Dengan material yang sama mm -hmm. Ini kita menggunakan pun James Dengan Detailnya laser cut Dan transfer print Logo ya. Syafira Betul nih okay. Kenapa aku kasih Dua option Yang berbeda dari warnanya ya. Yang pertama Ternyata Warna kopi latte itu Masuk Dengan warna army Betul ya. Terus juga yang kedua Ternyata Warna sen Atau sem, uh, Warna kayak Lebih ke krem ya Betul. Itu juga masih masuk masuk dengan warna Army nih nanti aku coba pakai uh, di model seperti apa untuk yang warna sennya jadi ada gambaran uh, perbedaan warna sen dan juga warna coffee latte ya sekali. Okay. untuk nah. yang warna coffee latte itu sedikit warnanya itu lebih gelap lebih gelap nah, kayak jadi gini memang nyambung dengan warna warna greennya ya, ya. Ha, lebih hmm. nyambung terus juga kalau untuk yang sand nya itu sedikit lebih terang, lebih terang tapi masih aman untuk yang nggak pede pakai warna-warna kayak putih warna betul. krem tapi ini beda karena beda. ini warna-warnanya warna sand betul Tuh. sekali oke kita eh. langsung persilakan model untuk duduk kembali hmm. nah dengan style yang berbeda ini ya. stylenya yang mau ditampilkan aku lebih simple lagi lebih hanya simple lagi eh, oke. menggunakan dua jarum pentul aja menggunakan dua jarum pentul aja ini stylenya apa lagi nih Novi uh, uh, kayaknya untuk yang uh, energik ya kayaknya ya. Oke okay, <laughs> energik ya. Ya. Yeah. Oh, Terus okay. juga tidak menggunakan lebih dari tiga jarum pentul. Iya. Yeah. Nih aku coba pakai uh, buka dulu ya. Nih untuk yang ini aku sama hijab segitiganya itu uh, sama rata. Eh sorry salah satu bagiannya bagian dalamnya itu lebih pendek. Begini. <coughs> Oke. Okay. Nih sama. Jadi salah satunya lebih pendek dan bebas sih terserah pendeknya itu mau segimana, mau segini atau pas bagian dada atau atas dada juga nggak apa-apa. Kalau aku lebih prefernya itu pas uh, dada ya. Nih, segini aja cukup. Lalu sama kayak tadi, kita sematkan jarum pentul di bagian bawah dagunya. Oke, okay. usahakan menggunakan jarum pentul ya, ladies di rumah. Betul. Karena nah, kalau misalnya menggunakan pen... jarum pentul hmm. nih, kenapa? Biasanya kalau pakai peniti itu pertama bagian, so aku tuh kasih tunjuk ya ini penitinya. Ups. Nih, biasanya kalau peniti itu, mm -hmm. nih. Ya, nah biasanya itu ada, ada, ada kayak ada. Bulatan di ya, bagian ini matanya nih, ya? Ini yang bisa membuat uh, perudungnya, rusak. perudungnya itu mudah rusak. Hmm. Dan bagian serat kain ketarik sama bagian lubang kecil ini. Oh, Kayak okay. gitu. Jadi diusahakan. Kalau mau pakai... Uh, Peniti itu boleh aja, tapi uh, penggunaan peniti yang bentuknya itu kayak bohlam, kalau sekarang ada di oh, enggak, iya. di market, banyak banget peniti bohlam. Hmm. Atau enggak ada tips dan triknya? Tinggal kita kasih karet ke bagian uh, dalamnya itu untuk meng menghambat bagian serat kain masuk ke bagian lubang kecil yang ini. Oke, okay. gitu. jadi tipsnya memang uh, diusahakan. Ini yang 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 baru menggunakan. <tuh> jerum pentul ya pastinya akan ketusuk-tusuk gitu ya awal-awal. Ya, tapi kalau misalkan sudah terbiasa ini akan menjadi biasa gitu ya. Iya betul. Nih okay. salah satunya aku lanjut ya untuk yang ini yang bagian panjangnya kita tarik, tarik melingkar ke bagian leher belakang juga sama dan ini bukan di bawah tapi di atas ya. Oke. Okay. Bagian atasnya tarik dulu kita rapihkan dulu. Kayak gini. Iya. Tarik. Ini Belakang. kayaknya stylenya yang sering dipakai sama selebgram ya. Iya. Ya, sepertinya nih ketemu ya. nih sama satu uh, ujung dan ujungnya. Iya. Kayak gini. Mau ditali juga boleh. Iya. Atau mau pakai uh, apa? Mm, uh, cincin juga bisa. Cincin uh, juga bisa berarti. Biasanya kan kalau cincin itu uh, ring itu kan jarang dipakai ya. Betul. Uh, tapi biasanya Betul. kan pengen serbaguna gimana ya? Aku kasih ring di okay. sini ada ring ya. Ada ringnya ya. Mm -hmm. Ringnya kita masukin okay. satu, lalu dua dimasukin. Jadi nggak usah jadi uh, simpul lagi. Oh. Ada aksesoris okay. yang berbeda kalo Biasanya kalau simpul itu kan suka jadi bergelembung juga iya, ya. Kalau ini justru akan merampingkan. Iya. Beliau. Nih kita tarik ke atas, sesuaikan, tarik lagi tarik lagi. Dan kalau ini untuk meminimalisir kalau di rumah nggak ada bros dan kalau misalkan bros dari Syafirahnya belum datang nih tapi yeah. pengen tampil beda nih bisa jadi salah satu alternatifnya. Oh, alternatif cakep ya. Hey, cakep ya. Gitu. Dan ini iya. warnanya green dengan warna sen tuh cocok banget yeah, juga ya. Iya, ternyata cocok banget oh, nih. Oke, okay. boleh berdiri Boleh. Oke, okay, modenya berdiri. Nih. Wow. Jadi bagian uh, depannya itu tetap clean, tetap mm -hmm. clean, terus juga ada aksen dari uh, apa ya kayak rawis rawisnya lah ya uh, layering, layeringnya juga. Okay. Kalau misalnya nggak punya cincin juga bisa dikali simpul, terus juga kalau misalnya brosnya udah datang bisa dipakein bros juga. Okay. Aku coba pakein bros. Oke, okay, brosnya ini bros dari Safira ya, yeah. signaturenya Safira. Mm -hmm. Ini bisa langsung diorder dan bisa langsung uh, untuk brosnya bisa diorder dua minggu ya. Ya. Oke okay, pre-order yeah. ya ini memang signature jadi bisa langsung uh, pre-order dulu ya bisa uh, langsung nanti menghubungi dari admin. Uh, dari Safira ya. Gitu ah, okay. nih. Ternyata Ini warna sen itu cocok banget dengan dipadupadankan warna army. Gak ah, hanya coffee latte, uh, ternyata warna sen juga cocok banget ya. Dan warna itu nggak terlalu terang. Betul. Ya, jadi bukan uh, warna krem atau juga warna-warna yang uh, broken white ya. Beda. Kalau sen itu kayaknya lebih ke warna-warna kulit gitu. Betul sekali. Oke, okay, terima hmm. kasih model. Yeah. Oke. Okay. Wow. Tepuk tangan untuk model Danovi yeah. tentunya ya. Uh -uh. Ini luar biasa sekali ya. Shafira Fashion Week 2023 ini memang acaranya sangat luar hmm. biasa. Nah, apalagi tadi kita sudah disuguhkan dengan tips dan, dan trik, trik bagaimana yeah. cara berhijab hmm. dengan style terbaru tentunya persembahan dari Syafira yeah. jadi kalau misalnya teman-teman hmm. kelewatan untuk uh, Uh, tips dan trik soal hijab tadi udah aku kasih tahu tipsnya agar hijabnya clean, jadi nggak usah pakai lagi uh, jasa hijab dulu ya, Betul. karena udah aku kasih tahu tips dan trik untuk Betul. pemakaian sendiri. Lalu ya. juga untuk pemakaian hijab yang ukurannya sedang, bisa jadikan Sari juga seperti apa, Betul. dan juga ada yang uh, simpul hanya, mengguna, hanya menggunakan satu jarum pentul saja. Jarum pentul saja, mm -hmm. nah gimana nih ladies yang ada di rumah? Pastinya tips dan trik dari Novi ini bermanfaat mm -hmm. ya, khususnya untuk persiapan mungkin buka puasa bersama betul. atau lebaran, lebaran. wah yeah. ini cocok sekali nih untuk uh, mendampingi koleksi-koleksi busana tentunya dari Shafira. Yeah, betul sekali. Terima kasih Novi yeah, sudah berbagi tipsnya yeah. ya dan ini akan bermanfaat untuk ladies mm -hmm. yang ada di okay. rumah. Terima kasih sekali Terima kasih. lagi. Silakan. Nah, kembali saya mengingatkan nih untuk Para ladies yang ada di rumah, ya, para ladies yang ada di rumah, selama event ini sedang berlangsung di Shafira Fashion Week 2023, jangan terlewatkan. Kita akan memberikan spesial diskon up to 40% ya, hanya dua jam saja. <tik> Oke, dan dapatkan juga kesempatan yang sangat luar biasa untuk menjadi top spender dengan mendapatkan gift berupa paket make up dan skincare senilai rp rupiah dan kita bersama-sama merasakan Syafira, social experience dengan berbelanja satu juta lima ratus ribu rupiah, akan mendapatkan uh, mukena, satu juta rupiah akan mendapatkan prayer mat, dan tujuh ratus lima puluh ribu rupiah akan mendapatkan special gift berupa pouch dari Syafira. Baik, kita langsung saja akan melihat koleksi-koleksi yang lainnya bersama saya. Kita langsung saja lihat koleksi berikutnya. Baik, kita langsung saja nih koleksi yang super keren yang selanjutnya. Ini adalah Karo Caroline Dress dengan warna dark brown ya kalau tadi warna ada green kemudian ada warna black. Nah, sekarang ini Caroline dress warna dark brown-nya. Ini super keren banget. Kenapa? Karena memakai materialnya material pisco satin. Jadi, kalau uh, apa? kena lighting ini benar-benar berkilau ya, mengeluarkan shine. Wah, wow. kemudian di sini ada shirt collar atau kerah kemeja ya. Kemudian di sini ada potongan pinggang Ya, kemudian ini detailnya, detail pleats, sehingga membentuk e, tampilannya lebih flowy, ya, lebih rileks. Sehingga, kalau misalkan pakai dress ini, rasanya pengen goyang-goyang terus, ya. Oke, okay. nah, kemudian di area depannya ini adalah open e, front, ya, e, buttonnya, jadi e, kancing terbuka. Kemudian di area tangannya ini adalah mansetnya, kemudian ada satu kancing, sehingga memudahkan untuk kudu ya. Kemudian ditambahkan juga beltnya. Ini beltnya juga bisa dilepas pasang ya. Nah, selain itu juga kalau ngomongin occasionnya, ini bisa dipakai untuk kesempatan formal ataupun semi formal. Kalau misalkan formal, saya akan tambahkan detailnya ya. Nah, formal kembali ini, si tas ini jadi jagoannya ya. Nah, ditambahin handbag ini jadi Kesannya lebih formal gitu ya. Ditambahkan nanti di mix and match dengan scarf-nya. Ini scarf-nya adalah clear uh, scarf yang warna kopi latte ya bahannya polispan, james ya. Dengan uh, finishing-nya adalah laser cut kemudian di sini adalah transparan print logo Shafiranya. Trans- uh, transfer sorry. transfer print logo Shafira seperti ini nih ya. Oh, ini keren banget. Dan ini uh, berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya kan pakai suara opsi, kalau ini pakai print. Oke, okay. nah tampilannya seperti ini. Boleh menghadap lagi ke depan. Jadi ini cocok sekali untuk acara-acara mau formal ataupun semi formal tuh sudah cocok ya. Di layar gadgetnya ditambahin dengan handbag, kemudian materialnya ini shine banget ya, ini banget kelihatan glamour. Kalau misalkan ditambahkan bros juga bisa ya bisa. Oke sekali lagi yang pengen mendapatkan koleksi dari kalau Karo Caroline dress warna dark brownnya, kemudian ditambahkan dengan clear scarf kopi latte. Silahkan bisa langsung di check saja dan langsung di payment aja karena kita akan memberikan spesial diskon up to 40% selama live ini sedang berlangsung. <tuk> Oke, nah kalau misalkan pengen konsepnya lebih casual, kalau misalkan konsepnya kayak casual misalkan pengen acara arisan arisan itu biasanya bawa barangnya banyak jadi bisa diganti dengan bagnya saja tuh tampilannya lebih berbeda dengan yang tadi ya kalau tadi memang uh, semi semi formal ke arisan kalau ini pengen nganterin putra-putrinya ke sekolah juga bisa ya atau misalkan pengen kuliah juga bisa ini jangan khawatir ya tinggal di eh, apa diganti susnya menjadi plesus atau eh, pakai sneakers gitu ini keren banget sekali lagi yang pengen mendapatkan koleksi kalau Karo Caroline dress dengan warna dark brown silakan bisa ditambahkan dengan A clear scalp uh, warna kopi latenya bisa langsung saja di check out bisa langsung saja di check out dan dapatkan spesial diskon up to 40% yeah. oke okay. terima kasih silahkan model wah wow. itu ya untuk Caroline dengan warna dark brown nya ya. warna dark brown nya nah sekarang kita akan berbagi-bagi eee uh, Tips lagi, ya. Tips lagi dengan, kalau tadi kan dress, sekarang kita akan berbagi produk yang super keren juga, yaitu Seira Set Black. Ya, oke, kita panggilkan model berikutnya. Wow, ini nih model berikutnya. Oke, model berikutnya ini adalah Se uh, Seira, ya. Set Seira Setnya warna black. Ini dengan uh, clear scalp warna state grey ya. Nah ini, ini cocok sekali. Kalaupun misalkan, nah ini yang berbedanya. Jadi untuk atasnya sama bawahan ini sangat berbeda. Jadi mix material atau mix fabric. Untuk uh, blouse-nya ini kita memakai, war, uh, memakai material satin. Kemudian untuk bawahannya ini berbahan knit. Ya, untuk atasannya ini bahannya satin, tapi satinnya ya ini tidak menerawang. Sekali lagi ada juga satin yang memang menerawang. Kalau ini tidak menerawang dan ini benar-benar simple banget. Nah, untuk detail yang blouse-nya ini adalah uh, round collar atau uh, biasanya kerahnya kerah bulat, ya kerah bulat. Kemudian ada pop slipnya, ya pop slipnya. Kemudian di sini ada uh, open back with zipper nah di belakangnya ada zippernya nih seperti ini ya jadi ini tidak busui friendly ya saya tidak busui friendly kemudian kalau kita perhatikan ini boleh tangannya agak dibuka oke tangannya dibuka nah agak nah jadi bentukannya seperti ini ya jadi untuk tangannya itu lebih-lebih besar lebih besar ya dibanding dengan biasanya. Jadi ini keunikannya itu ada di bagian tangan. Kemudian di sininya juga ada buttonnya ya. Jadi memudahkan untuk wudu friendly. Nah untuk occasionnya sendiri ini bisa dipakai untuk formal ataupun semi semi formal ya. Nah saya akan matchingkan dengan bagnya yang ini ya. Nah baiknya yang ini, uh keren banget nih, tuh udah cocok nih untuk staycation atau mungkin mau perjalanan ke luar negeri gitu ya, wah ini cocok sekali. Nah ini adalah Seira Set Black ya dengan dipadankan kerudungnya clear scarf warna slate gray atau bisa diganti juga dengan warna kopi latte. Jadi memang banyak pilihan warnanya atau mungkin dengan motif scarf juga dari Safira bisa ya. Kalau untuk clear scarfnya ini e, memakai materialnya adalah polispun james kemudian dengan detailnya laser cut kemudian ada transfer print logo Syafira. Nah kalau misalkan tampilannya pingin lebih keren lagi bisa ditambahkan brosnya. Boleh mode dipasangkan brosnya ya. Nih brosnya juga terbaru ini untuk brosnya sendiri bisa langsung di pre-order ya. Pre-ordernya kita akan ngasih dua minggu. Jadi silahkan bisa langsung order ke adminnya langsung ya. Nah, ini untuk brosnya. Ini koleksi terbaru juga. Bisa ditambahkan ininya. Nah, ini cocok sekali ya. Jadi misalkan arisan-arisan sosialita juga cocok sekali ya. Jadi, sekali lagi nih yang pengen koleksi Sierra Set Black-nya. Memakai materialnya satin dan bawahannya adalah knit ya. Ini bisa langsung saja dimasukin ke keranjangnya, ke mas langsung di check out, dan langsung di payment. Karena hari ini kita akan memberi memberikan spesial discount up to 40%. Oke, okay, terima kasih modes Oke, okay, nah... Kan tadi sudah di, dikasih bocoran juga ya, untuk uh, Sierra Set Black ini memang ada dua pilihan warna ya. Nah untuk warna keduanya kita akan langsung sama-sama panggilkan. Ini dia model yang kedua, Sierra Set Moka. Wow, ini keren juga. Oke, lanjutkan, kita ada Sierra. Oh belum muncul? Oke. Okay. Sierra set warna moka ya. Tuh sudah berbeda lagi looknya. Ini seperti biasa. Ya tadi sudah di-spill juga. Yang blouse-nya ini memakai material satin. Kemudian untuk uh, bottom-nya. Ini memakai materialnya adalah knit ya. Kemudian ini round collar atau kerah bulat. Kemudian ada pop slip-nya. Jadi pop slip, uh, slip itu adalah nah bentukannya ini lebih lebar jadi pop slip itu lebih lebar dari area lingkar lengan sampai ke uh, pergelangan tangan ya sehingga menambah efek ini tuh bener-bener uh, jadi sesuatu detail ya yang berbeda dari busana yang lainnya oke selanjutnya juga ini tuh ada uh, zipper di bagian belakang nah zipernya seperti ini Ya, jadi tidak busui friendly, ya. Jadi, jipernya di area belakang tidak busui friendly. Nah, selain itu juga, untuk di area tangannya ada mansetnya, ada buttonnya, untuk memudahkan kita berwudu, ya. Nah, langsung saja, untuk occasionnya, kita bisa pakai busana uh, Sierra Set Moka ini untuk acara-acara semi formal ataupun formal. Ditambahkan lagi, ini model sudah memakai uh, clear scarf warna kopi latte ya dengan materialnya yang terbadu yaitu polis pun James kemudian detail cuttingnya dengan finishingnya yaitu laser cut dan ada transfer print logo Shafiranya ditambahkan dipercantik dengan bros rose gold dari Syafira ini bisa di pre-order Pre-ordernya 2 minggu ya langsung saja di chat ke adminnya Oke Nah yang pengen koleksi Sierra set Mocha ini bisa langsung dimasukin ke keranjangnya Kemudian bisa langsung di check out dan langsung di payment Karena hari ini kita akan memberikan spesial diskon up to 40% Nah, kita akan mix and match Kalau misalkan pengen kesannya lebih glamour lagi Kita tambahkan handbagnya yang kecil-kecil saja Wow, di sini isinya belian semua ya. Jadi untuk arisan-arisan sosialita biasanya pakai tasnya yang kecil. Jadi cocok sekali nih untuk ke acara-acara arisan atau misalkan kita ganti lagi stylenya, hanya cukup dengan e, diganti apa? diganti bagnya ini akan berubah tampilannya. Nih, biasanya seperti ini. Nih, ini cakep juga. Tuh warnanya ya warna pastel Ini warna mocha dengan warna pink Juga masih cocok ya Keren banget Kemudian brosnya warna rose gold Jadi untuk ladies yang ada di rumah Yang pengen koleksi Sierra set warna mokanya Bisa langsung di check out saja Bisa langsung di payment hari ini Karena memang stok kita sangat limited Dan kita akan memberikan special diskon up to 40% Oke, terima kasih Modes. Wow, kita akan berikan kejutan apa lagi nih ya untuk ladies yang ada di rumah. Ada kejutan apa lagi ya? Nah, selain itu juga. Selain dari kita memberikan diskon up to 40%, kita juga akan memberikan apresiasi untuk berbelanja yang paling terbanyak hari ini ya. Yang akan mendapatkan spesial paket up dan skincare. Skincare! senilai tujuh ratus ribu rupiah dan dapatkan uh, juga Shafira social experience dengan berbelanja satu juta lima ratus akan mendapatkan mukena travel satu juta akan mendapatkan prayer mat dan tujuh ratus ribu rupiah akan mendapatkan pouch eksklusif dari Shafira kita akan lanjutkan lagi ke model berikutnya. Ya, model berikutnya. Nah, tadi yang ditanya-tanyain ya, tadi ditanya-tanyain ini, ya tadi busana terus. Sekarang ini perlengkapan ibadahnya, Masya Allah, Assalamualaikum. Waduh, ya. Kalau ini udah adem banget ya, tapi tidak tidak biasa warnanya ya, tidak biasa warnanya. Kenapa? Karena warna yang satu ini memang keren banget. Warnanya dusty pink. Ini tuh kita memakai materinya adalah polis pandek. Jadi polis pandek ini sangat nyaman sekali. Dan ada teksturnya. Nih, kalau kita deketin, ada teksturnya ya. Ada teksturnya. Jadi ini polis pandek. Warnanya adalah uh, dusty pink. Ini namanya milile. Milile ya. Ini agak-agak belibet ya namanya milil milil aduh milili uh, milile prayer ya wear ya warnanya dusty pink. Ini memakai materialnya materialnya ada polis ya. Kemudian ini tuh detailnya detailnya mungkin nanti akan diperagain ya. Kita akan diperagain aja. Nah ini tuh ada tiga style ya. Yang pertama dan ini tuh ada juga zippernya ya di area depan tuh zippernya tuh sampai 15 cm kayaknya mah. Oke, 15 cm. Nah, bisa dilepas pasang. Kemudian, nah ini yang membedainnya ya. Jadi, uh, biasanya tuh ikatannya cuma uh, garisnya, maksudnya uh, tebalnya kecil. Kalau ini besar dan ini bisa dibentuk ya. Nah, ini besar tuh bisa dibentuk jadi pita seperti ini. Ini cantik banget. Ini bisa beberapa style ya, bisa dimasukin ke dalam atau misalkan untuk aksen di luar. Ini one set ada atasan sama bawahan ya. Ada atasan sama bawahan. Jadi sekali lagi ini koleksi uh, non busananya atau perlengkapan ibadahnya namanya Milile Mili Prayer Wet prayer wear aduh Masya Allah milili oh milili ini ada milile oke okay. milili prayer wear ya milili prayer wear dengan warna dusty pink dengan material materialnya adalah polis pandek ya bisa langsung dimiliki koleksi ini caranya sangat mudah bisa langsung saja dimasukin ke keranjang kemudian di CO kemudian di payment dan dapatkan diskon up to 40 persen. Oke, okay, terima kasih. Oke. Okay. Oh, stylenya, maaf. Tadi kan saya informasi tiga style ya. Ini belum. Oke, okay, sok. Oke, okay, yang pertama stylenya tadi ya. Pertama stylenya tadi. Oke. Okay. Yang kedua, oke. Okay, stylenya seperti apa? Oke. Okay. Nah, stylenya Oh, dibuka jadi kerudungnya diperlihatkan. Ya, kerudungnya diperlihatkan. Ini style yang kedua. Tadi yang pertama diikat ke belakang, yang keduanya adalah e, dibuka kerudungnya. Oke, okay, cantik terusan. Yang ketiga, ketiga. Oke, okay, stylingnya. Oh, dua aja di sini. Oh, di situ. Oke, okay, baik. Ini ada informasi baru ya, jadi. Untuk style yang ketiganya langsung ke model berikutnya. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, langsung saja kita ke Milili Prayer Wear warna kedua. Wow, ini warnanya benar-benar adem banget, masya Allah. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Oke, baik, kita akan langsung review aja. Ini namanya Milili Prayer Wear, Prayer Wear dengan warna kaki, ya. Tadi sudah disebutkan juga untuk materialnya kita memakai material polispandek tekstur, ya. Saya tambahkan lagi. Kenapa? Karena di sininya ada teksturnya. Tuh, kalau kita perhatiin, kalau dari jauh memang tidak ada teksturnya. Tetapi kalau di Uh, dideketin, ini ada tekstur tuh, kotak-kotak tuh, kelihatannya di layar itu ya, bintik-bintik ya, itu. Oke. Okay. Nah, ini seperti ini, jadi melee prayer wear warna kaki ini bener-bener keren, dan kalau tadi kan warnanya lebih lebih warna apa ya bright gitu warna yang anak-anak uh, atau ladies yang apa uh, sukanya dengan warna-warna pastel gitu ini juga warna pastel tapi lebih kalem lagi. Kalau tadi lebih ceria, kalau ini lebih kalem lagi ya. Oke, okay. nah ini tuh memakai materinya polis pandek dengan uh, tiga three in one style ya. Nah ini style yang ketiga seperti ini jadi uh, dibuka dulu. Oke, okay. ada zipernya. Jadi pertama tuh ditali dulu. Oh, ditali dulu ya, ditali dulu ke belakang. Setelah beres itu, baru di, diserut ya si uh, jipernya. Oke, okay. ininya ditali ya, kemudian diserut uh, jipernya. Oh, cakep banget ya. Tepuk tangan dong untuk modelnya ya. Dan untuk koleksinya, ini benar-benar aji banget ya. Ini namanya adalah Milili Prayer Wear kaki, warna kaki ya. Materiannya polispanek. 3 in 1 style ya. Bisa langsung di check out saja. Dan langsung di payment aja. Karena memang stoknya sangat terbatas. Dan dapatkan juga diskon. Up to 40%. Oke. Okay. Okay. Terima kasih model. Oke, nah kita punya, mau ada uh, tiga pilihan warna ya. Ada tiga pilihan warna. Selanjutnya, kita akan panggilkan model berikutnya. Nah, ini warnanya itu adalah milili. Prayer wear warna dark brown. ih keren banget ya kalau tadi warnanya ceria, ini warna kalem. Ini warnanya benar-benar bersahaja banget. Waduh, pilihannya keren ya. Jadi, kalau pengen memiliki koleksi ini, ini sangat mudah sekali, bisa langsung di out saja karena memang stok kita terbatas. Ini namanya Milili Prayer Wear warna dark brown dengan materinya adalah polis pandek dengan tiga style ya. Style yang pertama tadi Uh, diikatnya uh, di luar kemudian style kedua itu uh, dilepas dilepas saja seperti ini kemudian di style ketiga itu dimasukin ke dalam dan material ini juga sangat nyaman sekali nyaman kan nyaman insyaallah nyamannya ini benar-benar Uh, apa sangat nyaman terutama untuk tarawih untuk uh, sholat id juga bisa ya boleh dipilih ada tiga pilihan warna dan di sini juga dilengkapi dengan zippernya ya dilengkapi dengan zippernya jadi ladies yang ada di rumah pengen memiliki koleksi untuk uh, non busananya silahkan bisa miliki milili prayer wear warna dark brown dengan material yang dipakai adalah polis pandek dengan three in one style oke okay. Terima kasih untuk model. Silakan. Wah, wow, luar biasa ya. Nah, kita akan review apa lagi? Pasti makin penasaran, tapi semakin penasaran kita akan informasikan terlebih dahulu. Untuk program-program di Shafira Fashion Week ini, kita akan memberikan spesial diskon up to 40% all item hanya di sesi live shopping ini. Kemudian kita juga akan memberikan Sosial experience bersama dengan Syafira, caranya sangat mudah silakan bisa berbelanja produk-produk Syafira. dengan minimum belanja 1.500 akan mendapatkan saya belum ngasih spill ya. Nih. Ini kita akan memberikan mukena super keren seperti ini. Tuh, ya. Ini mukena super keren seperti ini. Ini sudah di packing ya, sudah di packing seperti ini. Jadi ini mukenanya sangat nyaman sekali, tuh. Ini untuk bawahannya seperti ini ya. Ini kalau misalkan ladies berbelanja, ratus ribu rupiah, akan mendapatkan mukena eksklusif dari Shafira seperti ini. Warnanya ada berapa warna? Ada berapa warna? Dua warna saja, oke, warnanya ada dua, ya. Ada warna green dan warna dark grey-nya seperti ini, ya. Tuh, seperti ini, ya. Ini ada atasan sama bawahan, atasan sama bawahan. Kemudian ditambahkan dengan pouch-nya. jadi sudah multifungsi. Oke. Okay. Nah, selanjutnya kalau pengen mendapatkan uh, gift lainnya, setiap pelanjangan satu juta rupiah akan mendapatkan prayer mat seperti ini, ya prayer mat seperti ini nih. Kalau kita buka, ya dibuka. Ini fleksibel banget. Nih, desainnya juga khusus dari Syafira. Tuh. Ya, bisa khusus dari Safira ini keren banget ya. Jadi, ini khusus untuk traveling ya, bisa untuk traveling seperti ini ya. Kemudian, selanjutnya untuk yang mendapatkan pouch dengan senilai pembelanjaan Rp750.000 akan mendapatkan spesial pouch seperti ini, eksklusif dari Shafira. Tuh, ada monogram Shafiranya dan ini juga multifungsi. Kalau untuk lady semua mungkin bisa untuk make up atau misalkan untuk uang belanja juga bisa. Nih, seperti ini ya. Jadi bisa langsung saja ikutin yang namanya Shafira Social Experience dengan berbelanja minimum rp rupiah akan mendapatkan mukena. Kemudian satu juta rupiah akan mendapatkan prayer mat. Kemudian untuk berbelanja tujuh ratus lima puluh ribu rupiah akan mendapatkan gift berupa eksklusif pouch dari Safira. Oke, okay. selanjutnya kita akan mereview produk berikutnya. Kita akan panggilkan models. Wah, wow, tepuk tangan dong. Wih, keren. Ini tadi kayaknya tidak di-review ya sama desainer ya. Oh, enggak ada. Ini ini tambahan berarti. Oke, okay, tambahan terbaru langsung ya, baru baru jadi nih ya. Oke, okay, namanya adalah Azalea Tunik ya, Azalea Tunik. Nih, kalau kita perhatiin, ini materinya tuh benar-benar material tekstur. Oh, oke, okay, rami ya. Kalau rami itu biasanya mirip-mirip kayak linen ya. Tapi kalau rami di sini ini ada uh, motif kayak ngebentuk kotak-kotak kalau di sini ya. Kemudian di sini tuh uh, bentuk lengannya adalah oversize. Jadi Uh, lingkar uh, lingkar tangannya bukan ada di uh, lingkar sini tapi di bawah ya di bawah seperti ini jadi ini bentukannya adalah uh, oversize kemudian di sini memakai materi uh, mat, tadi materinya adalah rami kemudian ini bukaan kancingnya bukaan ya sampai bawah kemudian kalau secara ininya tuh garisnya. Ini garisnya benar-benar cocok untuk uh, daily wear ya. Jadi untuk uh, casual look seperti ini. Ini keren banget ya azalea tunik ini. Kemudian di sini kancingnya juga sangat unik ya warnanya karena warna-warna yang sangat jarang sekali. Jadi dan mudah untuk di mix and match kan ya. Nah, kalau misalkan di mix and match dengan bottom seperti ini ya. Ini button, bottomnya juga knit ya, knit Nah untuk si nya sendiri ini memakai clear ya. Memakai uh, clear uh, scarf ya. Memakai materialnya polispun james ya. Dengan laser cut kemudian ada transfer print logo shafira yang seperti ini. Nah ini keren banget ya warnanya. Nah, ajalnya tunik ini cocoknya untuk occasion semi-semi formal ataupun casual. Ya, kalau misalkan kita padu-padankan, dengan, eh, dengan ini juga bisa oke. Okay. Nah, ini masih satu tun yang sama ya. Kalau misalkan suka dengan warna-warna pastel, juga sangat cocok sekali. tuh. apalagi dengan bottomnya, warnanya, warna nude, jadi cocok dengan tasnya berwarna dusty pink. Oke, nih, ini keren sekali. Jadi, kalau pengen memiliki koleksi Azalea Tunik ini dan Clear Plains Cup berwarna kopi latte bisa langsung masukin ke keranjangnya langsung di check out, di check out saja karena kita akan memberikan spesial diskon up to 40 Masih. Wow, oke okay. terima kasih silakan wow ya Apalagi yang terbaru, coba dikeluarkan, dikeluarkan lagi ya. Dikeluarkan lagi ya, tadi Azalea Tuning. Baju yang saya pakai ini namanya Alarik. Alarik menswear saya pakai nyaman banget dan tidak gerah ya. Ini tuh memakai cotton tekstur ya. Jadi kalau kita perhatikan lebih dekat, ini teksturnya tuh unik sekali. Kan biasanya kalau cotton dobi dia berbentuk anyaman. Kalau ini e, bentukannya tuh kayak semacam bordiran halus ya. Ini cotton e, tekstur. Di sini tuh ada buttonnya ya. E, half button. Jadi sampai dada aja sekitar 15 cm. Kemudian di sini ada pocketnya. Dan seperti biasa di sini ada logo sulur Safira, embroidery Safira. Jadi keasliannya ada di sini ya. Kemudian ini eh, tangan pendek ya. Kemudian di belakangnya ada yuknya ya. Ada yuknya ya di sini ya. Oke, ada yuknya. Ya, jadi kalau pengen mendapatkan koleksi yang saya pakai namanya Alaric menswear. Silahkan bisa langsung di check out saja dan langsung di payment karena hari ini kita akan memberikan spesial diskon up to 40 Wow. Oh, langsung kita akan panggilkan model berikutnya. Waduh. Oh, cakep banget ini ya, cakep banget nih. Koleksi berikutnya ini adalah Mirsa blouse warna putih, tapi sebenarnya putihnya nggak terlalu putih ya, jadi lebih ke uh, broken white juga enggak gitu ya. Jadi memang tengah-tengah antara putih dan broken white gitu ya. Kalau broken white biasanya agak sedikit kuning ya. Nah, ini kalau kita perhatikan desainnya sangat unik sekali ya, terutama untuk bagian pocketnya dan bagian buttonnya ya. Pocketnya miring-miring gitu ya. Ini disebutnya apa? Asimetris. Asimetris pinter. Kalau bentukan kayak gini disebutnya apa? Disebutnya apa? Bentukan kayak gini disebutnya apa? Asimetris. Oke okay, ya. Kemudian ada buttonnya ya. Buttonnya kemudian di sini adalah kerah-kerah meja Jadi ini cocok sekali kalau misalkan acara-acara formal ataupun semi-semi formal. Kalau formal ke kantor juga bisa ya. Kalau misalkan semi-semi formal juga bisa. Ini cocok dengan celana jeans ya. Oh, pasti udah keren banget ya celana jeans. Kemudian di sininya juga ini oversize ya. Tuh, kemudian di sininya ada mansetnya juga. Jadi bisa busui friendly, bisa uh, wudu friendly juga ya. Jadi uh, Safira ini selalu memperhatikan semua Kebutuhan-kebutuhan dari ladies ya, terutama kita harus menyeimbangkan gitu antara tampilan yang dilihat orang sama tampilan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, okay. Masya Allah, Allah. oke. Okay. Nah, ini uh, tampilan yang keren, ditambah dengan bawahannya. Ini untuk bottomnya sendiri uh, memakai stylingnya uh, Palazzo, jadi lebih, lebih lebar ya. Jadi mem membuat efeknya lebih jenjang gitu, lebih santai, lebih rileks. Nah, kalau ngomongin occasion, ini banyak sekali bisa dikreat occasionnya kemana aja. Nah, di sini yang kerennya putih ketemu putih, atasannya dikasih dengan motif scarf persembahan dari Syafira. Memakai materialnya adalah voal ya. Makai materialnya voal. Kemudian untuk pattern design dari motifnya ini temanya adalah Palace Garden sesuai dengan dressnya tadi. Tuh keren sekali ya. Ada monogram monogram Syafiranya. Kemudian motifnya juga e, cantik sekali. Warna pink, kemudian warna krem, warna kaki. Ini semua ada di sini. Jadi sangat menunjang dari keseluruhan tampilan di sini. Nah kalau misalkan pengen Oh iya Yes kan anda sebagai woman entrepreneur jadi silakan bawa kopernya Wah travel bagnya jadi tasnya mungkin dilengkapi dengan warna pink ini jadi biar matching Wah tepuk tangan dong Oh uh, langsung ya kita mau trip kemana ke Eropa Amerika Amerika eh oh, kemana aja oke okay. nah ini tampilannya keren banget silahkan yang pengen koleksi yang super keren ada mirsa blues white dan uh, rachel ya ini rachel Prince scarf ya bisa langsung dimiliki saja cara sangat mudah bisa langsung dimasukin keranjang kemudian di co dan di payment hari ini juga karena kita akan memberikan spesial diskon atau 40%! Wah, wow, luar biasa, terima kasih, selamat uh, berangkat ya, oke, okay. oke, okay. nah, selanjutnya, selanjutnya, oke, okay. selanjutnya, kita akan masuk ke koleksi berikutnya, ya, ada Mirsa, blouse dengan warna dusty pink, ya, oh, warna peach, ya, di sini nggak ada bocorannya, maaf, maaf, oke, okay. nah, ini warnanya warna peach, kalau tadi kan, putih ketemu putih kemudian ininya adalah motif scarf kalau ini warna peach kemudian dengan warna uh, sand oh ini sand ini pensinya warna warna apa oke okay. pokoknya mah gitu ya Oke. Jadi ini matching sekali ya, matching sekali ya. Ini warna peach. Tadi detailnya juga udah di, udah dijelaskan. Di sini ada uh, buttonnya yang asimetris, kemudian ada poketnya juga asimetris, kemudian cutting-nya juga asimetris. Dan di sini lengannya oversize, kemudian di sini juga ada mansetnya dengan satu kancing jadi mudah untuk wudhu friendly dan di sini juga bisa busui friendly. Oke. Ditambahkan juga pelengkapnya ada uh, clear ya, clear plain scarf. Warna sen ini cocok sekali dengan finishingnya, yaitu laser cut. Kemudian, tambahannya ada transfer print logo Syafira. Jadi, ini memang berbeda. Biasanya kan hanya Swarovski, kalau sekarang berbeda sekali. Oke, nah di sini juga sudah dilengkapi dengan pensnya. Ini ada pintaknya nih, pensnya ya, jadi... Uh, tadi sudah dijelaskan, ya sudah dijelaskan juga pensinya itu membuat efek lebih langsing. Sekali lagi efek lebih langsing ya. Jadi kalau pengen mendapatkan koleksi Mirsa Blues warna peach, bisa langsung dimasukin ke keranjangnya dan langsung di CO dan langsung di payment dan langsung mendapatkan diskon up to 40%. Oke. Okay. Nah, sekarang kita akan lihat perbedaannya ya antara warna putih dengan warna peach. Langsung saja models. Wow, ini keren banget, masya Allah. Nah, untuk ladies yang ada di rumah, ayo di sini yang suka dengan warna putih, lamaikan tangannya. Wow, suka dengan warna peach, lamaikan tangannya. Oke, dan koleksi ini bisa didapatkan hanya. Di Shafira Fashion Week 2023, dan dapatkan spesial diskon, to 40. Oke, okay, nah ini juga, uh, kita akan kasih juga aksesorisnya. Yang pertama, ini. Oke, okay. yang kedua. Oke, okay, ini. Ya, yeah, dan ketemunya di sini. Oke, okay. nah udah komplit kan. Oke, okay, ya, nah ini tambahan-tambahan e, detail untuk aksesoris yang bisa menjadi referensi untuk ladies yang ada di rumah. Pengen bisnis trip? Bisa langsung pilih dengan warna putih. Kalau pengen e, ketemu di bandara? Bisa dengan warna peach. Oke, okay. ini adalah Mirsa Blues e, warna putih dan warna peach. Oke, okay. tepuk tangan. Terima kasih untuk model semuanya. Waduh, masya Allah. Oke, baik. Waduh, gimana nih ladies yang ada di rumah? Waduh, kayaknya memang ini. Dari tadi, ya, dari kita opening sampai sekarang, itu banyak sekali, kayaknya, pertanyaan-pertanyaan dari ladies yang sudah masuk nih ke admin kita. Pokoknya, kalau pengen mendapatkan koleksinya atau pengen berkonsultasi terlebih dahulu, silahkan kita terbuka, ya. Oke, nah. Saya juga ucapkan terima kasih yang sudah check out Dan siapa tahu dari kalian yang mendapatkan predikat sebagai top spender Dan akan mendapatkan Tenang dulu, tenang dulu Untuk top spender akan mendapatkan paket cantik, make up, dan skincare Senilai 750,000 rupiah Oke, dan jangan lupa juga untuk ikutan Syafira Social Experience. Caranya sangat mudah. Gimana caranya? Caranya, silahkan untuk berbelanja minimal 1.500.000 rupiah akan mendapatkan mukena. Ya, mukena. Mukena, saya buka dulu nih. Oke, mukena seperti ini ya. Mukena seperti ini, ada dua warna. Kemudian, untuk yang berbelanja satu juta rupiah akan mendapatkan prayer mat seperti ini. ya. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Untuk yang berbelanja 750 ribu 750000 akan mendapatkan spesial gift po, uh, pouch seperti ini ya. Pouch seperti ini. Oke. Okay. Dan ketika kalian mendapatkan uh, gift tersebut, boleh kalian bagikan untuk orang-orang terkasih, tercinta, tersayang, aduh, atau orang-orang terdekat yang membutuhkan Kan, ya mungkin mau kena untuk di musola atau misalkan e, untuk teman-teman kita yang lagi pengajian bisa sekali yuk langsung tingkatkan saja pembelanjaannya ya atau bisa langsung titipkan saja ke Shafira Foundation. Nanti kalian boleh mendokumentasikannya dan bagikan ke sosial media kalian dengan menambahkan hashtag Shafira Social Experience dan tambahkan hashtag juga berbagi kebaikan di bulan baik. Setiap dokumentasi yang terbaik akan mendapatkan spesial gift persembahan dari Syafira Wow. Ini kayaknya sudah di penghujung acara ya sepertinya. Tapi sekali lagi yang pengen mendapatkan koleksi-koleksi yang kita review. Dari awal sampai akhir koleksi-koleksi yang super keren. Persembahan dari Syafira untuk menemani Ramadan dan Lebaran bersama Syafira. Dengan produk yang berkualitas dengan harga yang pantas dan desain yang abadi. Yuk langsung saja berbelanja di Syafira. Wah... Tante Terasa, kita sudah di penghujung acara dari awal sampai akhir. Ya, dari awal sampai akhir, kita melihat koleksi koleksinya. Ya, kita melihat koleksi koleksinya yang super keren, super canggih dengan inovasinya. Mudah-mudahan ini menjadi... Uh, inspirasi menjadi teman Untuk ladies yang ada di rumah Melengkapi kebahagiaan Berlebaran bersama Syafira Akhir kata saya Ali pamit undur diri Mohon maaf ya. Kalau ada kata dan kekurangannya Kita akan bertemu kembali di Syafira Fashion Week Berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tik>